Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rencana kita akan mulai jam 19 ya. Jadi 3 menit lagi, tapi masih menunggu beberapa peserta. Apa kabar Pak Khalif? Alhamdulillah, baik. Ya, Apa kabar juga, Ibu? Alhamdulillah. Ini pembicara Bapak Ahmad Dardiri Zubairi ya, sudah masuk. Selamat datang Pak Ahmad Dardiri. Assalamualaikum. Suaranya masih di mute sepertinya ya Pak Ahmad Dardiri. Ya, sambil menunggu peserta terus bertambah. Assalamualaikum, Kedar Diri. Ya, ini start video. Good. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke. Alhamdulillah. Pada saya satu jo. Alhamdulillah saya ke. Alhamdulillah. Akhirnya bisa tapangki panjenengan nih Kak Dinto ke. Sami-sami. Dan gue senang banget Kak Dinto. Alhamdulillah. Mulai sejak lockdown. Waalaikumsalam. Ada saya satu aja. Saya. Aiki, alhamdulillah. Kita sambil menunggu Ustadz Sofyan ya. Ya. Ustadz Sofyan. Santai aja. Sofyan Zaid. Ya. Banyak yang kira-kira bergabung? Yang terdaftar 55-an. 55 orang, mudah-mudahan bisa hadir semuanya. Amin. Kayaknya kemarin ada teman orang Bangkalan ada di Malaysia. Saya nggak tahu namanya. Lupa namanya siapa ya. Beliau katanya juga mau gabung. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan bisa bergabung. Amin. Butuh banyak masukan kayaknya masalahnya. Thank you. Ini nyantai boleh ya sambil ngerokok. Thank you. Takon apa ke? Saya ke. Takon apa ini? Ya toren ke. Oke. Ya. Saat ini sudah 15 orang yang berhasil masuk di Zoom ya. Sambil tetap menunggu juga, mengingatkan kepada peserta barangkali mohon menggunakan nama lengkap begitu ya, boleh ditambahkan dengan institusi atau tidak juga tidak apa-apa, tapi silakan gunakan nama lengkap untuk identifikasi presensi. Iya. Ustadz Khalif, sepertinya ada yang masuk di waiting room ya? Apa ini terpisah?
Sudah saya admit semuanya. Kurang lagi nanti. Diangkat deh. Di situ lagi. Ya. Mana rokok Bapak tadi? Kita masih tunggu satu pembicara lagi, kemudian peserta juga masih terus bertambah, barangkali mau kita mulai sekitar 19.05 begitu? Ya, ya, kita tunggu boleh, aja boleh, dulu enggak ya. Boleh, apa-apa. Ah, enggak apa-apa, santai saja. Ya. Memang waktunya ini mungkin kalau di wilayah Madura sudah melewati azan Isya ya, Kiai ya. Betul, sudah sholat. Ya, alhamdulillah sudah sholat. Kalau di wilayah Jawa Barat ini baru memasuki waktu sholat Isya ini. Biasanya setengah jam selisihnya kalau nggak salah. Selisihnya ya, setengah jam. Ya. Ah, setengah jaman. Jadi kalau buka puasa lebih dulu orang Madura ketimbang orang. Jenengan di Bekasi, Gus? Abdinya masuk wilayah Bogor, ke? Oh, wilayah Bogor. Ini perbatasan Bogor sareng Bekasi nih, kah? Ah, tak terlalu jauh iki. Ki tak terlalu jauh. Menabi dari Ciputat Kadisa bisa keluar Jatiasih. Oh, Jatiasih. Jatiasih Bekasi. Mana bi anu? Sari a community gak itu? Thank you. Nikah napa ki? Buruan nikah ke Estona ke? Thank you. Oh, maksud sarang tacuna kangkui memaknai waktu selama kita disarankan untuk lebih banyak di rumah sakak dinto. Oh, iki. Siap. Alhamdulillah. Bisa sambil saya absen barangkali ya, ini yang sudah hadir. Ada dari nama yang paling atas ada Al-Hasan Ilallah. Hadir ya. Hadir. Siap. Masya Allah. Ya, Madura juga. Ya, Madura. Swasta negeri. Kemudian ada Mbak Cantika. Ya, mungkin sambil menunggu pembicara yang satu lagi sebelum dimulai, bisalah kita sambil silaturahmi sambil kenalan satu sama lain ya. Betul. Mbak Cantika barangkali mau absen. Oke. Kemudian ada Ibu Dawiyatun MPD. Kemudian ada Bapak Fahrus Refendi. Hadir. Masya Allah. Kemudian ada Bapak Harmasto Hendro Kusworo, Bapak atau Mas ini? Ya, kemudian ada Bapak Ibnu Satyono. Hadir ya. Bapak Imamuddin. Hadir. Masya Allah. Ya. Kenapa? Ada Bapak Muhammad Asim Ash'ari. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ibnu, Bu. Alhamdulillah. Sepertinya lompat-lompat ini. Saya kesulitan membacakan.
urutannya. Jaringan. Ya, Ibu Rahimah dan dari Nayanti, kemudian ada Mbak atau Ibu Rati Himamatul Azizah, ya. Ada Bapak Muhammad Mizan Asrori, Ibu Nur Rashidah, Bapak Harmas Tohin Rokuswara, ya, tadi, ya. Ya, sepertinya peminatnya tidak hanya dari Madura, ya. Nanti apabila ada percakapan yang berbahasa Madura bisa ditranslate oleh moderator. Siap. Saya siap. Sendiri tidak bisa berbahasa Madura. Oh. Baik, kita mulai saja, ya. Iya. Sambil tetap menunggu. Satu pembicara lagi, yaitu editor buku Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Saya Sulistiyawati, sebagai pembawa acara dalam webinar pada malam hari ini. Saya juga seorang pendidik, begitu. Nah, kita sama-sama mulai buka acara pada malam hari ini dengan membaca Ta'awuz dan Basmalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini dapat dilancarkan dan dapat memberikan berkah untuk semua. Insya Allah. Amin, amin, amin. Ya. Alhamdulillah, acara malam hari ini terselenggara oleh namanya itu Syariah Community. Syariah itu sebetulnya adalah singkatan, yaitu sharing any idea. Bisa sharing apa saja. Sebetulnya ini diilhami oleh masa-masa pandemi COVID yang berkepanjangan ini. Dan tentunya kita ingin membuat WFH atau social distancing atau physical distancing PSBB ini menjadi semakin berfaedah begitu. Jadi muncullah gitu ya inisiasi sebuah komunitas yang kegiatan utamanya itu adalah melakukan sharing gitu sesuai dengan kepanjangannya oleh siapa saja gitu dan bisa kapan saja bisa kita atur waktunya dan temanya itu multidisiplin jadi apa saja. Kemudian untuk peserta yang hadir di sini sebetulnya juga bisa mengusulkan tema apa yang ingin di-sharing. Kemudian juga bisa mengajukan diri sebagai volunteers untuk berbicara pada sharing dengan tema-tema tertentu. Nanti waktunya akan kita atur. Nah, Syariah ini foundernya adalah Bapak Khalifur Rahman yang menjadi moderator pada malam hari ini. Beliau adalah seorang edukator, ya, seorang pendidik dan juga aktivis literasi. Nah, mudah-mudahan dengan sharing seperti ini kita mendapatkan banyak faedah begitu. Amin ya rabbal alamin. Sebelum nanti dipandu oleh moderator kita, bincang buku yang berjudul Wajah Islam Madura sangat spesifik ya, barangkali yang berminat juga mempunyai minat atau ketertarikan, keingintahuan yang tinggi tentang bagaimana Islam di Madura itu sendiri, baik orang Madura atau orang di luar Madura yang memang melihat bahwa Islam Madura itu unik begitu. Relatif berbeda dengan Islam lain dalam artian juga sudah masuk ke culture-nya yang barangkali berbeda dengan pulau-pulau yang lain begitu. Nah, hari ini Jumat 16 Oktober 2020. Pembicara yang pertama adalah Kiai Dardiri Zubairi sebagai penulis buku Wajah Islam Madura. Kemudian pembicara kedua adalah Bapak Sofyan R.H. Zaid sebagai editor buku Wajah Islam Madura dari penerbit Taresi. Nah, seperti apa Taresi ini barangkali nanti juga akan dijelaskan pada saat acara inti. Begitu.
Nah, sebelumnya saya bacakan tata tertib pada webinar malam hari ini yang juga sudah saya share di chat. Yang pertama adalah login sebelum pukul 19 dan kita masih beri konsekuensi, maksudnya masih beri extend begitu kalau masih ada yang hendak masuk masih bisa dipersilahkan. Kemudian menggunakan nama lengkap atau asli dalam artian bukan alias ya untuk identifikasi presensi. Yang ketiga adalah mematikan suara atau mute pada saat menyimak seminar, pada nanti ketika akan bertanya langsung host akan mengaktifkan mikrofon masing-masing. Kemudian disarankan juga mengaktifkan video agar kita bisa lebih erat bersilaturahim. Dan yang keempat adalah pertanyaan melalui fitur chat atau boleh diketik atau raise hand langsung akan bergantian dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Apabila pertanyaan jumlahnya banyak, moderator akan menyeleksi pertanyaan tersebut. Kemudian peserta wajib mengikuti webinar secara penuh dari awal hingga akhir. Dan link presensi serta klaim e-sertifikat akan di-share di fitur chat 10 menit sebelum berakhir acara. Kemudian tidak diperkenankan menyebarluaskan link presensi dan link sertifikat kepada yang bukan peserta hadir, karena ternyata kan memang banyak peserta yang mengisi form kepesertaan dan belum hadir sampai saat ini begitu. Jadi yang mengisi link form kepesertaan plus yang hadir. Dan berikutnya usai webinar mohon peserta tidak keluar dari WA grup ya, karena berkaitan dengan sertifikat terkadang ada kendala dan lain sebagainya bisa disampaikan kalau memang belum mendapatkan sertifikat usai webinar. Dan yang terakhir, e-sertifikat hanya diberikan kepada peserta hadir dan mengisi presensi. Kurang lebih itu masuk kepada acara inti. Saya persilahkan Bapak Khalifur Rahman untuk memandu acara. Baik, terima kasih Ibu Sulistiyawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah, perkenalkan saya Khalifur Rahman dari Sharia Community. Tadi sudah dijelaskan oleh pembawa acara Ibu Sulistiyawati bahwa Sharia Community ini adalah komunitas berbagi ide dan gagasan oleh siapa saja dan untuk siapa saja. Makanya misalnya nanti dari rekan-rekan peserta webinar malam ini ada yang ingin berbagi ide, gagasan, dan pemikiran, bisa menghubungi kami untuk kita atur jadwal dan pelaksanaannya. Sharia Community merasa terhormat sekali pada kesempatan ini bisa menghadirkan Kiai Ahmad Dardiri Zubairi dan Ra Sofyan RH Zaid. Kalau saya memanggilnya Lora, Lora itu kiai muda ya kalau di Madura ya. Ra Sofyan gitu ya. Nah, Kiai Dardiri ini juga masih muda ya. Insyaallah sudah hadir ini Ra Sofyan. Alhamdulillah Ra Sofyan, ahlan wa sahlan Ra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Ra Sofyan juga sudah hadir bersama kita. Jadi kegiatan kita malam ini adalah bincang buku Wajah Islam Madura. Mudah-mudahan teman-teman peserta webinar yang ada di sini sudah memiliki bukunya. Saya sudah memiliki, ini bukunya Wajah Islam Madura. Saya sangat tertarik untuk memiliki buku ini begitu Ra Sofyan posting di medsosnya. Karena pertama, saya adalah putra Madura asli Sumenep juga, dari Kecamatan Bluto, desanya Pakandangan. Dan apa isinya, begitu setelah menerima buku ini, isinya itu sangat menarik bagi saya karena banyak mengandung kearifan-kearifan masyarakat Madura, baik secara sosial maupun keagamaan.
Saya memang belum khatam membaca buku ini, tapi dari beberapa judul yang saya baca, sudah mengundang daya tarik yang luar biasa. Nah, ini tentu juga tidak lepas dari peran Rasofian RHZ selaku editor buku ini. Maka tanpa panjang kalam, saya ingin mempersilahkan terlebih dahulu untuk menceritakan, mengulas, mengupas ketertarikan atau daya tarik buku ini yang mungkin menurut saya ini bisa disampaikan dulu oleh Rasofian RHZ dulu nih selaku Nyun Sewu, Nyun Saporake, keder diri. Oke, ya, sore. Thank you. Kami persilakan Rasofian RHZ untuk menyampaikan, namun sebelumnya saya ingin perkenalkan kepada teman-teman semuanya. Rasofian RHZ ini juga putra Madura, asli Sumenep, lahir 8 Januari 86 ya, Rasofian ya, mudah-mudahan nggak salah ya. Benar. Teman-teman bisa catat untuk merayakan ulang tahunnya ya nanti ya. Baik, nama beliau lebih banyak dikenal karena karya-karya sastranya, terutama di bidang puisi. Namun selain karya puisi, tulisan-tulisan beliau juga banyak sekali bertebaran di berbagai media, baik luring maupun daring. Ya, saat ini Rasofian ini yang menjadi editor dari buku Wajah Islam Madura. Mungkin itu profil singkat dari Rasofian. Kalau memang dirasa kurang ada yang perlu disampaikan, Rasofian nanti bisa memperkenalkan diri. Kami persilakan Rasofian. Baik, terima kasih Pak Kiai Khalilur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajmain. Amma ba'du. Videonya barangkali bisa diaktifkan ya. Saya mohon maaf tidak bisa menampilkan video karena sinyal kurang bagus ya. Jadi agak putus-putus. Tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa cinta kepada semua, terutama kepada Kiai Terdiri yang sambil merokok saya lihat tadi. Pertama, salam hormat dan cinta saya kepada Kiai Terdiri Subairi. Sama-sama. Sosok yang saya hormati dan saya idolakan. Beliau ini adalah salah seorang cendekiawan muda ya, NU, dikenalnya seperti itu. Kemudian kepada Gus Khalilur Rahman. Teman-teman perlu saya informasikan, Khalilur Rahman ini nama penanya adalah Khalilur Rahman Fat ya, kalau nggak salah ya. Ya, betul. Khalilur Beliau Rahman. Ini adalah salah satu orang hebat yang berasal dari Sumenep juga. Tahun 2004, beliau ini menerjemahkan dan menerbitkan sebuah buku hebat, ya sangat buku penting ya, sumbangsinya untuk Indonesia, yaitu judul bukunya itu Tahafut At-Tahafut karyanya Ibnu Rus, yaitu sanggaan terhadap Tahafut Al-Falsifahnya Imam Al-Ghazali. Jadi kalau teman-teman punya buku itu, yang belum punya bisa dicari, ya inilah penerjemahnya Pak Rahman Fat. Dan teman-teman sekalian yang hadir dari berbagai penjuru yang saya hormati dan saya cintai, tanpa berpanjang lebar, saya cuma ingin menyampaikan sekitar 5 menit dari pembicaraan saya ini. Menit pertama adalah saya berpikir dari tadi kira-kira mau ngomong apa untuk diskusi kali ini, karena saya jujur saya sedang berhemat-hemat pembicaraan, takutnya saya diundang di tempat lain juga untuk bicara soal bukunya kita diri ini, jadi biar tidak mengulang konten yang sama lah. Itu sebabnya saya mohon maaf kalau saya berbicara agak sedikit malam ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menit kedua yang ingin saya sampaikan adalah
Kalau kita bicara soal model buku, model penerbitan buku non-fiksi, itu pada dasarnya kan cuma dibagi menjadi dua, teman-teman sekalian. Yaitu disebutnya fast book dan magnum opus atau masterpiece. Ya, itu kira-kira gitu. Itu untuk buku non-fiksi. Buku Wajah Islam Madura ini termasuk buku fast book. Apa itu buku fast book? Kira-kira itu istilah yang ingin mengatakan fast food ya. Jadi masakan cepat saji. Jadi buku Kaidar Diri ini bisa disebut sebagai buku cepat saji. Kenapa dibilang seperti itu? Karena buku ini merupakan kumpulan esai yang ditulis oleh Pak Kaidar Diri secara parsial di waktu yang berbeda, di momen yang berbeda. Kemudian disatukan. Itu dalam istilah perbukuan disebut fast book. Kalau masterpiece itu buku yang memang ditulis serius, khusus, tematis, sebagaimana orang-orang menulis skripsi, tesis, disertasi, dan lain semacamnya. Nah, itu disebut masterpiece ya, dalam istilah saya. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa ada tiga kelemahan dari buku, jenis buku fast book ini. Kelemahan yang pertama adalah biasanya temanya itu beragam. Temanya beragam karena namanya juga kumpulan esai, kumpulan tulisan. Kemudian kelemahan kedua adalah ada konten yang akan tumpang tindih satu sama lain ketika ada 1, 2, 3 tema esai yang sama. Itu nanti akan tumpang tindih di situ. Yang ketiga adalah biasanya susah mencari benang merah dari kumpulan tulisan yang dengan model buku fast book ini. Tetapi saya sebagai editor dan teman-teman perlu tahu bahwa saya sudah dapat izin beliau untuk mengeditori buku ini, karena kalau tanpa izin kan cangkolang kalau dalam istilah Madura itu. Saya mencoba mengikis kelemahan-kelemahan, tiga kelemahan dari buku model fast book itu. Yang pertama soal keragaman tema. Makanya dalam buku itu dicoba dibagi di beberapa bab yang kira-kira esainya tematis. Itu untuk mengatasi kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua yaitu ada beberapa konten yang tumpang tindih. Itu juga dicoba diminimalisir, jadi biar tidak tumpang tindih. Setidak-tidaknya tidak ada satu paragraf atau satu dua kalimat yang sama dari masing-masing esai. Yang ketiga adalah soal benang merah. Karena kebetulan walaupun ini kumpulan esai yang ditulis oleh Pak Kaidar Diri, tapi beruntungnya itu tematis tentang Madura dan Islam. Jadi wajah Islam Madura ya, baik yang dari matanya, dari hidungnya, dari bibirnya, dari pipinya, dan sebagainya. Jadi benang merahnya saya pikir kuat. Itu artinya menurut saya buku Wajah Islam Madura ini, walaupun buku sifatnya fast book, selamat dari tiga kelemahan itu. Itu yang pertama. Terus kemudian menit ketiga, yang ingin saya sampaikan adalah, ini yang menarik, dari salah satu hal yang menarik dari bukunya Pak Kaidar Diri itu adalah, Pak, kalau dalam teori ekonomi itu, kan ada istilah ekonomi makro dan ekonomi mikro ya. Jadi cara pandang Pak Kaidar Diri melihat wajah Islam Madura itu sifatnya mikro. Jadi sangat hal-hal yang kecil, detil, dan itulah keistimewaan dari buku Wajah Islam Madura ini, yang karena dia berbeda dari buku-buku yang terbit sebelumnya, yang melihat Islam Madura atau Madura dan Islam itu secara makro. Jadi kalau kita baca buku Wajah Islam Madura ini, yang belum punya bisa menghubungi panitia nanti, kita akan menemukan hal-hal, walaupun kita orang Madura misalnya, saya walaupun orang Sumenep, ada banyak hal yang saya ketahui itu setelah membaca tulisan Pak Kaidar Diri tentang Islam Madura itu. Karena nyatanya saya tahu Islam Madura itu juga secara makro ternyata. Itu salah satu kelebihan dari bukunya, buku Wajah Islam Madura. Kemudian menit yang ketiga, sebentar saya sambil lihat catatan di sini. Nah, buku Wajah Islam Madura ini
Sebenarnya dalam proses yang cukup panjang, nanti kita diri juga bisa cerita. Saya awalnya tahu tulisan Kita Terdiri dan jatuh cinta sama tulisan-tulisan Kita Terdiri itu, ada sebuah esai yang beliau upload di Facebook, judulnya itu Cara Aman Berpoligami, kalau tidak salah. Oh, Poligami Yang Aman, judul esainya itu. Saya penasaran, maksudnya sebenarnya dalam di NU itu normal ya hal seperti itu, tapi ini sosok Kita Terdiri yang dikenal lelaki setia, tiba-tiba menulis esai tentang poligami yang aman. Saya baca itu esai. Ternyata yang Pak Kita Terdiri maksud poligami yang aman itu berpoligami dengan buku gitu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa itulah salah satu sudut pandang Kita Terdiri yang unik, antik ya, dari tulisan-tulisan yang dia buat. Dan salah satu bukti nyata adalah dengan adanya buku Wajah Islam Madura ini. Jadi Pak Kita Terdiri tidak cukup hanya menggunakan satu sudut pandang dalam buku itu, tapi ada banyak sudut pandang yang unik dan antik dari buku Wajah Islam Madura itu. Kemudian menit yang terakhir dari saya adalah begini, teman-teman. Saya kembali mau bicara soal masalah perbukuan ya. Karena nanti saya takut yang golang ke Kita Terdiri, jadi nanti biar beliau yang menjelaskan konten dari Wajah Islam Madura ini, itu yang pertama. Dan itu juga biar aman ke saya, agar tidak ada pertanyaan yang ditujukan ke saya. buku itu kalau saya ulangi, kalau dari sisi bentuk atau dari sisi konten isi itu, kan ada disebutnya kumpulan esai, ada buku esai. Apa bedanya? Itu berbeda. Mungkin teman-teman selama ini menganggap bahwa buku kumpulan esai dengan buku esai itu sama, itu berbeda. Buku kumpulan esai itu esai yang dikumpulkan secara adanya, jadi langsung judulnya. Jadi sebagai suka-suka penulisnya aja itu namanya buku kumpulan esai. Tapi kalau buku esai seperti bukunya Wajah Islam Madura ini adalah esai yang dipilih, disusun secara tematis, kalau perlu dibuat bab-bab. Jadi betul-betul tersusun gitu loh. Dikelompokkan secara tematis, mana esai yang masuk ke bab A, mana ke bab B, itu namanya buku esai. Dan buku Kita Terdiri ini sebenarnya awalnya kumpulan esai, tapi kemudian dicoba dibuat menjadi buku esai. Ya kira-kira disebutnya buku fast book yang semi-semi masterpiece lah. Kira-kira. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya bersedia untuk mengaji ke Kiai Terdiri dan Kiai Khairul Rahman malam ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ra Sofyan. Itu teman-teman tadi sudah disampaikan oleh Ra Sofyan gambaran atau proses ya, bagaimana proses dari kumpulan esai Kiai Terdiri ini dikemas sedemikian rupa menjadi fastbook esai yang menarik. Kalau saya baca dari awal, saya tidak menduga kalau ini adalah kumpulan esai dari Kiai Terdiri. Karena memang mungkin proses kreatif yang dilakukan oleh Ra Sofyan itu bisa dibilang sangat sempurna ya. Sehingga buku ini hadir menjadi sangat luas dan enak dibaca, tidak seperti buku kumpulan esai sebagaimana yang diceritakan tadi. Baik, seperti apa isi dari buku Wajah Islam Madura ini? Akan dikupas oleh penulisnya langsung, Kiai Ahmad Terdiri Zubairi. Teman-teman, sekilas saya ingin menyampaikan biografi beliau ini. Kiai Ahmad Terdiri Zubairi ini adalah seorang aktivis, kiai, dan cendekiawan muda NU. Beliau menyelesaikan pendidikan mulai dari Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah di Pondok Pesantren Nash'atul Muta'allimin, yang dikenal dengan Pesantren NASA di Kabupaten Sumenep sana. Pesantren ini didirikan oleh ayahanda beliau. Kemudian setelah tamat dari Madrasah Aliyah di Pesantren NASA tersebut, beliau melanjutkan pendidikan ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini kegiatannya luar biasa padat.
beliau ini orang sibuk, di samping aktif mengisi acara-acara, mengabdi juga di pesantren NASA Alma Mater, sekaligus yang didirikan oleh ayahanda beliau. Beliau juga aktif di kepengurusan PCNU Sumenep. Bahkan beliau juga bersama teman-teman yang lain menjadi pegiat isu agraria dengan mendirikan BATAN, Barisan Ajaga Tanah Ajaga Nakoto. Saya suka ini istilah BATAN ini, Barisan Ajaga Tanah Ajaga Nakoto. Buku-bukunya maupun esainya sangat banyak sekali, baik secara daring maupun luring. Teman-teman yang berminat memiliki buku Wajah Islam Madura, mungkin kemarin ketika mengisi daftar apa form pendaftaran itu disediakan kolom apakah berminat atau tidak. Kemudian misalnya kemarin masih mengisi tidak, kemudian setelah mengikuti acara ini berubah pikiran untuk memiliki Wajah Islam Madura, kami perkenankan untuk konfirmasi ke kami, baik melalui grup WhatsApp maupun dengan mengisi kembali formulir pendaftaran kemarin. Tidak apa-apa. Kami persilakan kepada Kiai Ahmad Dardiri Zubairi, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada Rasulullah. Pertama, saya sangat senang sekali bisa berjumpa dengan banyak saudara, baik asli orang Madura maupun bukan, di wilayah Nusantara ini. Ini apresiasi penting sekali bagi saya, lepas dari buku saya yang menurut saya banyak kekurangan, tetapi syariah ya, Gus Khalifatur Rahman memfasilitasi acara ini dengan Tarikh Books ya, itu menurut saya satu bentuk apresiasi yang tak bisa saya lupakan mungkin, karena ini sebenarnya buku agak gaptek juga ya. Ini merupakan kedua kalinya saya bincang-bincang melalui Zoom ini. Terus yang kedua, saya sebenarnya tidak menyangka juga, tidak mengira juga bahwa sang editor sekaligus juragan, Sofyan Erhaz Zaid mengeditori buku ini dengan begitu seriusnya. Termasuk yang sangat saya suka sebenarnya adalah sistematikanya. Karena ketika deal bahwa buku saya akan diterbitkan oleh Tarikh Books, seluruh tulisan saya yang berkaitan dengan Islam dan Madura itu saya serahkan semua dalam bentuk mentahnya. Saya tidak ikut-ikut mensistematikakan, tetapi ternyata Mas Sofyan cerdas sekali mensistematikakan tulisan-tulisan saya yang terserak itu dengan sangat baik, sehingga memudahkan kita untuk mengikuti alurnya. Sekali lagi saya mohon maaf, saya baru bisa nulis esai seperti ini, bukan sebuah buku serius menurut saya. Bahkan kalau kawan-kawan pernah membaca buku saya yang pertama, Rahasia Perempuan Madura, saya justru menulis soal Madura yang remeh-remeh, yang kecil-kecil, yang luput dari pantauan madurolog, gitu ya, orang yang selama ini menekuni soal-soal kemaduraan. Tetapi yang ingin saya katakan sebenarnya begini, maaf saya merokok sambil ngopi, kebiasaan orang Madura, kecuali Gus Khalifatur Rahman sama kalau Zaid, kalau Mas Sofyan itu kayaknya memang perokok sejati. Gini, sebenarnya saya gelisah ya, ketika saya kuliah di Jakarta itu kan stereotip orang Madura itu jelek banget.
saya kebetulan orangnya penakut meskipun orang Madura, jadi kalau diajak berantem, pernah diajak berantem sama teman gitu, diajak untuk ikut-ikut berantem, karena saya nggak mau maka kemaduraan saya disangsikan. Tetapi ini pengalaman menarik bagi saya gitu ya. Berarti stereotip orang Madura di luar itu sampai detik ini tidak berubah. Menurut saya ini sebenarnya warisan ya, satu apa stereotip yang sengaja direproduksi terus-menerus, yang berasal dari tulisan-tulisan madurolog atau orang yang selama ini menekuni Madura, terutama kajian-kajian akademis yang bias kolonial. Misalnya tulisan-tulisan seperti, mohon maaf ya, mohon maaf sekali, Hub di Jong misalnya, kemudian ada Carok lagi, Pak Lakitwiata, dan seterusnya. Ada film lagi tentang Carok. Itu semakin menguatkan stereotip bahwa orang Madura itu ya berdasar atas satu batang rokok, kemudian sebungkus itu dikatakan tidak enak semua. Simplistis sekali gitu ya, sumir. Jadi representasi dari beberapa orang yang dianggap keras kemudian digeneralisasi bahwa orang Madura semuanya keras. Padahal saya penakut, orangnya pengecut gitulah kira-kira. Nah, tulisan-tulisan saya yang sangat sederhana sebenarnya ingin keluar dari jebakan bias kolonial itu. Makanya karena saya tidak bisa menulis yang serius-serius, buku-buku yang serius, kerangka teoritiknya tidak saya jelaskan dalam buku ini, tetapi sebenarnya saya banyak berhutang pada cultural studies, pada postkolonial, pada postmodernisme gitu ya. Ada banyak teori-teori yang menurut saya bisa digunakan untuk melihat kemaduraan gitu ya. Karena ketika bicara Madura ya bicara Islam. Sangat sulit orang tidak mengidentifikasi bahwa Madura itu bukan Islam. Lucu kayaknya kalau ada orang Madura yang tidak beragama Islam. Persislah seperti Bali yang Hindu itu. Jadi ketika mendengar kata Bali, maka kemudian dalam benak kita muncul agama Hindu sebagai agama mayoritas orang Bali. Jadi Islam dengan Madura menurut saya memang tidak bisa dipisah. Saya mengistilahkan kalau mau memisah, sama sulitnya dengan memisah air laut dengan asin. Jadi menurut saya menulis hal-hal yang halo ya, ya. Oke, masih terdengar kayak pertama saya memang menulis sesuatu yang sengaja saya maksudkan untuk keluar dari jebakan bias kolonial yang banyak saya temukan ditulis oleh para akademisi yang menjadikan arsip-arsip atau naskah-naskah kolonial itu sebagai sumber utamanya. Terus yang kedua, meskipun sangat sederhana ya, dan saya tidak banyak menemukan bukti-bukti atau naskah-naskah yang kira-kira kuat untuk mendukung tesis saya. Selama ini kajian Madura seperti Nikman Surnor itu membekap keislaman hanya semata dalam konteks kemaduraan. Tidak ditempatkan dalam jejaring Islam Nusantara. Padahal menurut saya akan menarik kalau menulis Islam di Madura itu juga diletakkan dalam jaringan Islam Nusantara itu, bahwa keislaman di Madura itu betapapun ada apa ya, ada pengaruh sosial budaya Madura sendiri, tetapi menurut saya sebenarnya hampir sama persis dengan Islam yang berkembang di Nusantara ini. Saya contohkan kayak gini, misalnya di dalam buku ini kan ada jejak Bugis di Pulau Giliyang. Pulau Giliyang ini kan sekarang jadi pulau destinasi wisata. Pulau oksigen. Saya beberapa kali berkunjung ke situ dan oksigennya memang sangat bagus. Jadi kalau kita datang ke pulau itu ada satu spot yang ketika kita berada di situ kita seperti berada dalam ruangan ber-AC. Rokok itu seperti tawar, tidak haus ketika merokok beberapa batang sekalipun. Di sana
ini lokasinya berada di wilayah timur Madura, sebelah timur kecamatan saya, naik perahu kira-kira sekitar setengah jam. Di sana ternyata yang diagungkan oleh masyarakat Giliang di Kecamatan Tungkek, Kabupaten Sumeneb ini, sebagai penyebar Islam itu adalah Daeng Musolli. Kata Daeng saja kan menunjuk kepada apa ya, suku Bugis, tokoh penting di Bugis lah kira-kira. Dan ternyata menurut saya di situ menarik karena ada semacam kuburan atau makbarahnya para wali dan semuanya itu orang Bugis. Semua orang Giliang itu tahu siapa Daeng Musolli, ada Ki Asy'ari dan sebagainya. Artinya saya membayangkan bahwa dulu sebenarnya persilangan para dai atau persilangan budaya antar budaya di Nusantara ini sebenarnya memang berkembang secara bagus. Ini menunjukkan bahwa Madura itu sebenarnya menjadi bagian dari jaringan Islam Nusantara itu. Yang kedua, ada, sayangnya saya nggak nulis di sini, ada di Madura itu di wilayah Sumeneb, terutama Sumeneb ke wilayah timur, ada kitab Arkan namanya. Dikatakan kitab Arkan itu fikih dasar. Pertama itu belajar tentang Arkan sholat, rukun-rukunnya sholat itu. Kemudian diberi nama kitab Arkan. Nah, percaya nggak bahwa orang-orang yang ngaji di Langgar itu dulu itu menggunakan bahasa Jawa artinya. Arkan itu diterjemahkan bahasa Jawa dan dipelajari dalam bahasa Jawa meskipun kemudian diterjemahkan dalam bahasa Madura, tapi teks aslinya berbahasa Jawa, diajarkan dalam bahasa Jawa, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Madura untuk memudahkan para orang Madura belajar tentang fikih dasar itu. Tetapi ini saya mau mengatakan begini bahwa kajian-kajian Islam di Madura, Islam Madura gitu menurut saya ke depan menjadi menarik kalau diletakkan dalam jaringan Islam Nusantara itu melalui sanad keilmuannya, sanad kebuahannya dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada hal-hal penting yang menurut saya sangat serius pada saat ini dan ini sangat banyak mewarnai buku ini atau esai saya ini. Makin menguatnya kelompok-kelompok, saya menyebutnya fundamentalis sajalah, kelompok kanan gitu ya di Madura, dan mohon maaf bahwa ini sebenarnya pusatnya itu di Pamekasan. Kemarin misalnya ketika ada 212 itu gaungnya luar biasa di Madura menurut saya. Nah, beberapa tahun terakhir ini juga ada apa istilahnya ustadz-ustadz gaul di Jakarta yang intensitasnya datang ke Madura sangat tinggi dan sama sekali sebenarnya sanad keilmuannya itu tidak sama dengan para santri atau orang Madura. Nah, ini sekarang ternyata terus masif gerakan mereka dan menurut saya ini akan mengubah kalau misalnya ini tidak dicoba untuk diimbangi, akan mengubah wajah Islam Madura yang sebenarnya menurut saya sama dengan wajah Islam di Nusantara ini sangat tawasud, sangat moderat gitu ya. Jadi kalau belakangan gerakan-gerakan seperti ini akan semakin masif gerakannya, maka menurut saya ini akan mengubah wajah Islam Madura yang menurut saya persetubuhannya dengan budaya itu sudah begitu eratnya saya. Jadi kelompok-kelompok seperti ini biasanya kan sangat riskan atau rentan atau bahkan kadang-kadang menolak perpaduan Islam dengan kebudayaan. Nah, kalau gerakan ini masif, semakin berkembang, menurut saya ini ancaman serius. Yang kedua, itu juga persoalan agraria. Jadi Madura sekarang sudah sangat sulit untuk tidak masuk dalam jaringan kapitalisme internasional gitu ya. Tetapi sebenarnya dirasa sangat besar pengaruhnya ketika jembatan Suramadu selesai. Jadi kalau sekarang kita melihat Madura itu, ini juga menurut saya akan mempengaruhi wajah Islamnya ke depan. Mulai sejak Bangkalan sampai Madura ini tanah-tanah
rakyat Madura atau orang Madura itu semakin habis, terutama di wilayah pesisir. Ini mengingatkan omongan perkataan seorang kiai muda bahwa Madura ini sebenarnya digarap oleh para investor itu menggunakan strategi makan bubur gitu ya. Kalau makan bubur itu kan dikuasai dari pinggir, dimakan dari pinggir. Di wilayah pesisir ini rata-rata sudah habis dikuasai oleh mereka, bahkan ini sangat mengganggu kepada kenyamanan para nelayan untuk menggunakan laut sebagai sumber mata pencahariannya. Kemudian sekarang bukan lagi di wilayah pesisir, tetapi sudah mulai ke tengah. Jadi pesisir sudah dikuasai, sekarang sudah bergerak ke tengah. Dan menurut kabar 2021 ini akan ada perusahaan besar yang mau masuk ke Madura untuk menambang fosfat. Di wilayah Sumenep saja misalnya dibutuhkan sekitar 150.000 hektar. Jadi ini benar-benar serius menurut saya karena dua masalah ini, satu menguatnya kelompok kanan, kedua persoalan agraria semakin darurat. Ini menurut saya dalam jangka panjang akan mengubah wajah Islam di Madura itu sendiri. Karena menurut saya kalau mengacu kepada strategi dakwah para wali, menurut saya sebenarnya menggabungkan keharmonisan antara hubungan dengan Allah, hubungan vertikal, hubungan dengan manusia, dan hubungan juga dengan alam. Misalnya saya contohkan di sini, ada di buku saya ini, Syekh Baidowi atau Pangeran Katandur. Pangeran Katandur itu di wilayah Sumenep itu disebut Pangeran Katandur karena dalam menyebarkan agama Islam itu menggunakan media dakwah pertanian, bertani lah, nandur. Jadi orang-orang di wilayah Bangkal, kalau sekarang di sebelah timur Sumenep itu, masyarakatnya diajari Islam juga sekaligus diajari bertani. Gitu ya. Maka makbarahnya sekarang sangat keramat. Tetapi yang menarik menurut saya, mereka paham geopolitik. Beliau itu paham geopolitik. Ini abad 13. Beliau sangat paham geopolitik. Di sebelah timur pusat dakwah Pangeran Katandur itu ada namanya Pabrasan. Pabrasan itu berasal dari beras ya. Ternyata memang di daerah situ dulu itu dikenal sebagai lumbung beras sebagai bagian dari strategi dakwah Pangeran Katandur itu. Pangeran Katandur ini ada hubungannya dengan Sunan Kudus. Kemudian di sebelah utaranya itu ada Kepunan, namanya Desa Kepunan. Desa Kepunan itu dulu dikenal sebagai daerah dengan perkebunan yang sangat subur. Jadi diapit oleh desa Pabrasan dan Kepunan sebagai daerah perluasan dari dakwah Islam yang dihubungkan dengan media kebudayaan oleh Pangeran Katandur. Jadi lumbung beras ada, produk-produk perkebunan itu juga ada. Kemudian Pangeran Katandur itu sampai sekarang ada jejaknya menurut saya. Itu menamai sebuah desa dengan istilah Parsanga. Parsanga itu di wilayah sebelah timur Kabupaten Sumenep juga. Parsanga itu berasal dari Parse Sasanga. Jadi pohon kelapa, bibit kelapa jumlahnya 9. Hubungkan ini juga dengan istilah Wali Songo, hubungkan juga dengan istilah bintang 9 ya, terutama yang suka kota gatuk ya dengan angka-angka gitu. Menurut saya ini menarik, bibit pohon kelapa itu ditanam di 9 sumur. Di 9 sumur. Ini menunjukkan bahwa para wali dulu itu menjaga air gitu ya. Nah, sekarang saya diprivatisasi kan. Jadi menurut saya
kajian-kajian seperti ini, terutama persoalan agraria, hubungannya juga dengan agama gitu ya. Menurut saya jarang sekali dikupas oleh banyak penstudi Madura menurut saya. Jadi saya sebenarnya ini mau menyumbang, ingin menyumbang sesuatu yang besar. Kira-kira nafsu saya ini besar, tetapi tenaga kurang. Jadi pinginnya, harapannya sebenarnya banyak yang bisa saya berikan kepada khalayak, tetapi sayangnya saya miskin metodologi, miskin ilmu, miskin referensi yang memungkinkan saya bisa menulis lebih serius ketimbang esai. Makanya saya kadang-kadang malu kalau buku ini dibilang buku. Yang tepat saya bilang bahwa buku ini sekedar kumpulan dari esai, meskipun tadi dirasionalisasi oleh Mas Sofyan, sebenarnya Mas Sofyan ini mengatakan ya mengatakan itu banyak kelemahan ya, cuma karena ada unsur iklannya ya. itu kira-kira menurut saya ya. Jadi soal-soal seperti ini saya gini, mohon maaf, saya harus membuka. Ini ada, ini sebenarnya sudah masuk cetakan kedua ya. Yang pertama itu sampulnya itu fontnya berwarna merah, yang kedua berwarna hijau. Kalau orang Madura itu menyebut biru. Saya dibilang buta warna gitu ya. Hijau. Di hijau ini mohon maaf, yang di hijau ini memang ada tulisan satu lagi yang diikutkan, yang di pertama ini nggak ada, menyangkut tujuan hidup orang Madura. Ada satu yang saya tulis agak panjang, tapi mohon maaf karena lupa yang pertama ini. Terus yang kedua sistematikanya dirubah pada cetakan yang kedua dan menurut saya lebih bagus. Kemudian fontnya juga lebih besar, tata letaknya juga lebih bagus. Tetapi yang ingin saya katakan, buku ini banyak kelemahan sekali lagi, maka menurut saya saatnya sekarang gantian, saya ingin menjadi pendengar yang baik, masukan-masukan dari banyak pihak, saya sangat menunggu ini untuk memotivasi saya untuk bisa menulis hal-hal yang mungkin bisa lebih serius nanti. Terima kasih sekali lagi sama Gus Khalifatur Rahman, sama Mas Zaid, ya, sama semua yang terlibat dalam diskusi ini dimanapun berada. Itu saja mungkin dulu sambil kita dengar respon balik dari para audiens di sini. Itu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Dardiri. Itu teman-teman sudah paparan ya, kita dengar bersama paparan dari Kiai Dardiri tentang bukunya Wajah Islam Madura. Mungkin dari ulasannya itu ada hal-hal yang ingin teman-teman tanyakan lebih jauh, lebih dalam lagi, apakah itu terkait dengan buku ini ataukah terkait dengan wajah Islam di Madura secara umum, kami persilahkan. Untuk sesi diskusi dan tanya jawab ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, kami sangat menghimbau supaya saling mengenal satu sama lain. Saat ingin menyampaikan, bisa disampaikan secara langsung dengan membuka video kalau bisa, kalaupun tidak cukup dengan suara. Dengan terlebih dahulu raise hand maupun open mic. Ya. Kami persilakan kepada peserta bincang buku ini untuk menyampaikan pertanyaan atau komentar. Baik, silakan. Maaf, saya mau bertanya. Boleh. Boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati dari Kediri. Ya, Mas Rati. Ya, yang pertama saya mau bertanya untuk Pak Editor. Yang pertama, bagaimana cara membuat apa namanya esai atau tulisan yang untuk menghindari tumpang tindih atau adanya persamaan antara paragraf satu atau paragraf kedua, dan apa namanya bagaimana caranya untuk menghubungkan agar apa namanya paragraf satu dan paragraf yang lain itu enak dibaca. Yang kedua, saya mau bertanya. Saya orang Jawa, jadi seperti yang Kiai tadi bilang,
mengapa stereotip orang Madura itu kurang bagus di luar apa namanya, maksudnya di mata orang yang bukan orang Madura, dan kira-kira bagaimana saran dari Kiai untuk cara mengubah sudut pandang kita-kita yang bukan orang Madura untuk melihat, oh ternyata itu Madura itu enggak seperti yang kita bayangkan. Pertanyaan selanjutnya, saya ingin tahu untuk menjelaskan relasi antara Islam Madura dan apa namanya Islam Nusantara yang global gitu. Terus selanjutnya, saya ingin tahu secara umum bagaimana khas wajah Islam Madura yang menginterpretasikan atau menggambarkan benar-benar wajah orang-orang Islamnya orang Madura itu seperti itu, nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak atau Ibu Ratih, ini pertanyaannya luar biasa. Selain banyak juga, ini menarik nih pertanyaannya ini. Yang pertama disampaikan kepada Ra Sofyan selaku editor. Pertanyaan pertama, Ra Sofyan masih bersama kita di sini? Masih. Ya, Ra, bagaimana menyusun esai supaya tidak tumpang tindih, menghubungkan antar paragraf, itu paragraf pertama, paragraf dengan paragraf kedua dan seterusnya supaya menjadi tulisan yang enak dibaca. Silakan Ra, mungkin bisa berbagi tip kepenulisan dengan para peserta webinar malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya, saya mau balik tanya dulu ke Mbak Rati ini. Mbak Rati sudah punya buku ini? Alhamdulillah saya belum membaca karena saya masih kemarin baru tahu gitu dan saya masih memesannya, Pak. Nggih. Okay. Itu pertanyaan penting ya, harus saya tanyakan soalnya. Nggih. Begini. Saya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta, saya menolak untuk menjawab pertanyaan Anda. Saya ingin mengatakan begini, yang saya maksud esai yang tumpang tindih itu dalam konteks penyusunan buku, bukan pada konteks penulisan buku yang saya jelaskan di awal. Jadi salah satu kelemahan dari buku Facebook atau kumpulan esai seperti Wajah Islam Madura ini adalah ada konten yang tumpang tindih dari satu judul esai ke judul esai yang lain karena kadang temanya berdekatan. Ya, itu kelemahan di semua kumpulan tulisan. Tetapi saya berupaya itu tidak terjadi di bukunya Pak Gaiter Diri ini. Jadi sekali lagi ini konteksnya berbeda. Jadi dan kalau misalnya Mbak Rati tertarik untuk bagaimana menulis esai yang baik, mungkin nanti Syariah Community bisa bikin web daring lanjutan. Ah, betul. Saya pikir itu. Oke, sebelumnya mohon maaf dan terima kasih. Silakan. Baik, saya terima kasih Ra Sofyan. Ya, mungkin itu Mbak Rati, tanggapan dari Mas Sofyan tadi. Jadi penjelasan tentang esai yang tumpang tindih gitu ya, bukan dalam satu tulisan esai. Pertanyaan yang kedua masih dari Mbak Rati, rekan-rekan yang lain bisa mulai menyiapkan pertanyaan. Masih ada 3 pertanyaan dari Mbak Rati ini. Nanti bisa disampaikan secara langsung ditujukan kepada narasumber yang mana, kepada Kiai Dardiri apakah ke Ra Sofyan. Pertanyaan kedua untuk Kiai Dardiri ini. Stereotip orang Madura itu kenapa cenderung negatif nih, Kek? Aduh, bagaimana, Kek, ini mengatasinya, Kek? Silakan, Kek. Ya, gini, saya ingin menjawab setahu saya. Jadi saya sebenarnya nggak boleh memposisikan sebagai orang yang paling tahu. Tetapi ya, saya menduga-duga sebenarnya karena dalam ini by design menurut saya dilakukan oleh kolonial, sengaja dulu menjalankan politik pecah belah, salah satunya dengan memberi stereotip kepada suku-suku tertentu. Misalnya kalau membaca bukunya Hup Di Jong itu, misalnya ada tulisan yang membandingkan perempuan
Madura, Mbak Rati dengan perempuan Sunda dan Jawa. Jadi orang Madura itu dikatakan perempuannya itu pokoknya nggak tahu dandan, jelek, macam-macam pokoknya gitu ya. Tapi kan bisa baca di buku Aduan Sapi Kekerasan, cari buku Hub de Jonge itu berdasar atas catatan-catatan naskah-naskah kolonial gitu, yang menurut saya memang by design dulu dilakukan kepada suku apapun, diberi stereotip, kemudian di dalam rangka untuk pecah belah. Yang kedua, sayangnya naskah-naskah akademik, kajian-kajian akademik yang menjadikan catatan kolonial itu sebagai sumber utama itu direproduksi terus. Ketika ngomong Madura, maka itu yang dijadikan referensi dan seterusnya. Misalnya ada lagi penggambaran bahwa orang Madura jasanya bagi Republik ini tidak banyak, karena dulu itu ada namanya barisan, semacam Pam Swakarsa atau tentara yang direkrut dari orang-orang Madura. Orang-orang Madura ada korps namanya barisan yang digunakan oleh Belanda sebagai centengnya. Jadi kemana-mana selalu membantu Belanda dalam peperangan, termasuk perang Aceh dulu. Nah, tetapi kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh Madura, misalnya kayak komunitas pesantren dan santri yang mati-matian berjuang untuk Republik ini, itu nggak banyak disorot. Padahal di masterpiece Islam Nusantara itu, Channel Milal itu digambarkan bagaimana orang-orang Madura itu sangat berperan, para santri itu terutama. Terus anehnya memang orang Madura itu ada yang terjebak dalam stereotip ini. Jadi kalau orang Madura itu dibilang pemberani, maka stereotip ini ternyata kadang-kadang memaksa orang Madura untuk ya berani meskipun sebenarnya enggak. Udah kadung dicap, udah kadung di stereotip gitu ya. Kalau misalnya di stereotip keras, maka terutama dalam hal-hal yang bisa menyinggung harga dirinya, itu kemudian menampilkan sosok kerasnya karena terjebak dalam stereotip itu tadi itu. Nah, kemudian bagaimana cara menghilangkan stereotip ini? Menurut saya harus ada pembelokan referensi, mencari referensi-referensi lain yang tidak bias kolonial itu. Terutama kajian-kajian akademik terbaru itu ya. Yang kira-kira bisa memberikan fakta lain bahwa sebenarnya penggambaran orang Madura sebagai keras, angkuh, garang, dan seterusnya itu bisa diminimalisir. Meskipun ini tidak mudah, karena setelah hampir 100 tahun Republik ini merdeka, ternyata stereotip sama orang Madura itu tidak berubah. Ada cara menarik menurut saya yang paling mungkin dilakukan, datang ke Madura. Ketika ada konflik besar-besaran antara masyarakat Dayak dan orang Madura di Sambas, ada dosen di Yogyakarta, orang Kalimantan yang datang ke Sumenep. Ternyata ketika datang ke Sumenep, dia melihat fakta lain bahwa orang Madura tidak sebagaimana yang digambarkan di luar itu. Di Madura ini sendiri sebenarnya sangat banyak orang Cina, orang Arab, orang Sunda, orang Jawa apalagi gitu ya. Belakangan-belakangan ini ketika daerah semakin terbuka, sangat banyak suku-suku lain yang datang ke Madura. Dan mereka aman-aman, termasuk gereja di beberapa kabupaten itu nggak pernah diserang. Saya tidak seperti Solo yang dulu digambarkan sangat halus, tetapi sekarang menjadi basis kelompok keras. Nah, artinya menurut saya touring atau traveling ke Madura menjadi penting juga. Menurut saya untuk melihat secara langsung bagaimana sebenarnya orang Madura, biar tidak memperoleh informasi dari kajian-kajian akademik atau koran-koran atau media yang cenderung menulis orang Madura begitu buruknya. Itu menurut saya, apalagi saya melihat sekarang gini ya, kecenderungannya orang kembali kepada kearifan lokal itu. Termasuk di cerpen yang beberapa kali saya baca di Kompas yang ditulis oleh orang Madura, itu masih saja mengangkat tema-tema tentang carok.
gitu ya. Itu juga semakin menguatkan citra orang Madura. Padahal Carok hari ini sudah nggak ada, dan menurut saya filosofinya itu sangat dalam kalau dijelaskan, dan menurut saya butuh waktu yang sangat panjang. Tetapi yang ingin saya lihat, yang ingin saya katakan begini, bahwa setiap suku itu memiliki satu pertahanan yang saya sebut sebagai harga diri. Harga diri orang Madura itu mungkin cara meresponnya berbeda dengan orang Jawa, dengan orang Sunda. Tetapi intinya, poin yang ingin saya katakan, siapapun yang mengganggu harga diri, pasti orang marah. Ekspresi kemarahan menurut saya itu ya sangat alamiah sesuai dengan lingkungan sosial budayanya. Saya, kalau orang Madura agak agresif, menurut saya merespon ketika harga dirinya diganggu, menurut saya ya itunya yang berbeda. Tetapi menurut saya setiap suku memiliki harga diri yang siapapun ketika orang menyinggungnya akan marah, gitu ya. Nah, tentang relasi Islam Madura dan Islam Nusantara, menurut saya ini memang tidak banyak dikaji. Meskipun saya percaya betul, dan ini memang benar, bahwa mulai sejak dari Jawa Timur terus ke Indonesia bagian timur, itu kan menurut bukunya Pak Baso, Islam itu disebarkan oleh muridnya Sunan Giri. Ada wali lagi di Kabupaten Sumenep namanya Sunan Padusan, itu juga santri Sidogiri. Sunan Giri. Jadi ini memang tidak banyak dikaji, tapi menurut saya tidak bisa menempatkan Islam di Madura sebagai Islam yang sangat eksklusif tanpa diletakkan dalam jaringan Islam Nusantara, menurut saya. Yang ketiga, tentang wajah Islam Madura kayak gini ya. Saya tadi sudah menyinggung bahwa Islam dan Madura itu dua hal yang tidak bisa dipisah. Memisah salah satunya berarti ketika Islam dipisah dari Madura, ya habis Maduranya. Sama dengan Bali, ketika dipisah dari Hindunya, apakah habis Balinya. Nah, dalam keseharian, Islam dan kebudayaan di Madura itu begitu kuatnya. Sangat kuat. Jadi, selamatan itu banyak sekali. Selamatan itu sangat banyak. Termasuk juga saya menemukan hal-hal yang sulit ditemukan di daerah lain. Bagi anak-anak Madura ketika tidak tahu ngaji anaknya, saya nggak tahu kalau sekarang ada perubahan ya. Dulu itu nggak bisa ngaji Al-Quran waktu kecil. Itu membuat orang tua malu sekali. Artinya kira-kira begini, kalau orang Madura pasti bisa ngaji. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kuat dalam memegang prinsip keagamaan. Saya nggak tahu juga kalau dulu saya waktu kecil itu sangat banyak orang sholat bersembahyang di pinggir sungai, di sawah, di laut, dan seterusnya. Karena memang orang Madura itu dikenal memang teguh dalam memegang ajaran agama. Termasuk ini menyusup secara lebih sofistik ya ke dalam tradisinya. Misalnya, kalau jenengan datang ke wilayah Sumenep yang saya tahu gitu ya, ke siapapun orang Madura, sampean itu pasti dikasih suguhan kopi, minimal teh, tidak mungkin air kalau kemudian dikasih makan. Itu bagian dari bentuk penghargaan orang Madura terhadap tamu. Saya pikir teks-teks hadis yang menjelaskan bagaimana kita menghormat tamu itu memang betul-betul dilakukan oleh orang Madura. Yang unik juga, kalau orang menikah, ini ketika bicara Madura, saya bicara tentang pedesaan ya. Kalau orang kota itu kan sudah agak rasional. Kalau orang desa sampai sekarang itu, kalau mau menikah, nggak mesti harus kerja orang Madura itu. Nikah dulu baru kerja. Ya, nggak ada ceritanya orang kerja dulu baru menikah. Sangat jarang menurut saya. Wong udah mau ngebet nikah kok dilarang. Ya kerja cari belakang. Itu sampai sekarang itu. Nah, ini satu. Kedua, di Madura itu ada istilah lagi, pangeran tak adum rizki, tak adum lako tapi adum rizki. Jadi kira-kira Allah itu tidak mengaduh gerakan, tidak memberikan pekerjaan, tetapi memberikan rezeki. Jadi kalau ada orang Madura itu jual bensin di depan pom, itu kan satu bentuk keberanian luar biasa, karena bagi dia rezeki
pangeran itu tidak bakalan tertukar. Kalau misalnya mau beli sama orang Madura itu yang menjual bensin di depan pom, dan sekarang ternyata sangat banyak, rezekinya juga lancar. Jadi rezeki itu nggak mungkin tertukar. Rezeki tak kira taorob istilahnya, rezekinya nggak akan tertukar. Ada ajaran-ajaran sufistik yang masuk menelusup ke kebudayaan orang Madura dalam kesehariannya. Ada lagi istilah yang menurut saya menjadi satu prinsip penting dalam cara beragama orang Madura. Saya menulis dalam buku ini ya, pada tak nanto istilahnya ya, pada tak nanto itu kira-kira kita sama-sama nggak tahu apakah kita yang diterima ibadahnya sama Allah atau orang lain yang diterima. Makanya kita tidak boleh menganggap bahwa ibadah kita lebih suci ketimbang orang lain. Polana pada tak nanto, pada enggak, semuanya sama-sama enggak tahu. Bisa saja orang yang kita sebut jelek itu di hadapan Allah baik. Sementara kita yang menganggap suci di hadapan Allah malah jelek. Jadi prinsip-prinsip keagamaan yang ditelusupi ya, disusupi oleh ajaran sufistik itu sangat banyak sekali menurut saya. Nah, kapan-kapan Mbak Rati itu bisa datang ke Madura melihat langsung bagaimana orang Madura dengan cara seperti itu bisa melihat langsung bagaimana persinggungan atau persetubuhan antara Islam dengan kebudayaan, termasuk juga untuk mengurangi stereotip tadi. Itu kira-kira saya mohon maaf agak bersemangat ini. Yeah. Terima kasih teman-teman Mbak Rati di Kediri atas baik. Pertanyaannya ini. Baik, terima kasih Pak Kiai. Jadi memang sama-sama. Mungkin saya sepakat dengan uraian Pak Kiai Dadiri tadi bahwa memang supaya stereotip ini hilang, memang ada baiknya memang kita datang langsung ke Madura. Saya punya sedikit cerita. Dulu ada teman waktu nyantri di Al-Amin itu, dia aslinya dari Jambi. Oh, dari Jambi, begitu ya. Dia bilang mau nyantri di Prenduan Sumenep itu, orang tuanya nggak setuju. Tapi begitu nyampe di Madura, di Sumenep utamanya, kemudian saat itu masih banyak becak itu di kota Sumenep itu, diantar oleh orang becak ke sekitar kawasan Sumenep itu, dan dia sangat terkesan dengan keramahannya. Sejak saat itulah paradigma dia tentang Madura kemudian berubah. Nah, mungkin memang yang punya stereotip negatif lah tentang masyarakat Madura, ada baiknya sekali-kali berkunjunglah ke Madura. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rati atas pertanyaannya. Ini ada yang raise hand juga, kami persilakan kepada Bapak Muhammad Hafid. Silakan Mas atau Bapak untuk open mic dan menyampaikan pertanyaannya kepada siapa, pertanyaannya apa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masjid dan jazakumullah kepada para panitia syariah community, moderator, dan mobil khusus kepada Kiai Ahmad Dardiri, Masya Allah. Suatu kebanggaan dan suatu keyakinan bagi saya dengan melihat buku Kiai yang sangat Masya Allah itu. Saya sangat tertarik walaupun belum punya bukunya, tapi sudah mestinya kemarin di webinar di pendaftaran itu, karena tidak sampaikan cara pesannya bagaimana dan didapatnya di mana. Saya asli Madura juga, di Pamekasan bagian utara, tepatnya di Bujur Timur. Ya. Di mana Mas? Di Bujur Timur, Pak. Di Bujur Timur, ya? Iya, orang Bujur, Pak. Oh, ya. Pertanyaan saya, karena memang saya belum punya bukunya, belum baca. Saya sangat tertarik kemarin, sebelum diadakan webinar ini, saya melihat
postingan Kiai Ahmad Dardiri itu, kebetulan saya teman itu, Masya Allah bukunya, saya sangat tertarik itu karena selama ini belum ada orang yang tampil gitu dengan kemaduraannya juga menampilkan karya itu, jadi saya sangat tertarik karena saya ingin punya cita-cita untuk mengangkat Madura, terutama menghilangkan stereotip Madura yang sangat buruk dan jelek. Cuman apa namanya, karena saya belum baca bukunya, mohon kepada Bapak Kiai mungkin bisa nanti, karena juga saya ikut di apa namanya, hidup di kampus juga kebetulan sebagai dosen tapi di kampus swasta. Apa namanya, saya ingin lebih tahu yang dimaksud dengan wajah Islam Madura ini, karena apakah sudah mencerminkan secara keseluruhan mulai dari Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sunda, karena selama ini kalau saya, saya juga pernah hidup di Sumenep juga dan juga pernah hidup di Sampang. Itu sepintas mungkin ada perbedaan yang sangat mencolok mungkin terkait dengan karakter pribadi masyarakat Sampang dengan masyarakat Pamekasan dan juga masyarakat Sumenep. Yang saya tangkap untuk masyarakat Sumenep itu Masya Allah itu sangat ramah tamah, lemah lembut, itu yang saya tangkap itu. Untuk Pamekasan ke barat itu sudah semakin keras itu. Jadi sehingga apa namanya, seringkali terjadi, salah satunya adalah di Pamekasan ketika melihat sesuatu yang dianggap tidak sepaham atau tidak sesuai dengan pendapatnya, seringkali nilai-nilai fanatismenya sangat tinggi, atau dalam bahasa Nurholis Majid itu sangat inklusif itu, ketika menolak yang ada bisa dibuktikan dengan contoh-contoh ya, mulai dari dulu itu kalau di Pamekasan itu, ketika kiainya di apa namanya, anggaplah direndahkan martabatnya, atau ada sesuatu yang masuk ke Madura, misalkan kayak dulu mulai dari penolakan Suramadu dan lain sebagainya, mereka sangat apa namanya, tergerak hatinya, sangat inklusif, belum menerima, belum menjelaskan apa-apa yang sebenarnya, mereka langsung tangkapi secara negatif gitu. Jadi itu apa namanya, jadi perlu saya, karena saya belum baca bukunya Kiai, tapi saya ingin belajar lebih dalam Kiai, karena saya mohon maaf ingin melakukan penelitian di bidang kemaduraan ini Bapak Kiai, mohon. Siap. Salah satunya mungkin Pak Kiai nanti sebagai sumber utamanya, Mas, karena Masya Allah Kiai, Masya Allah, hebat. Saya juga sudah menulis buku, cuman kumpulan dari anak-anak online gitu. Sebenarnya saya sudah ini bincang syariah. Oh, bagus. Bincang syariah Pak Kiai itu. Oh ya, siap. Wah. Ini fikih milenial. Iya. 270 halaman. Oh, banyak sekali ya. Sukses, Mas. Jadi yang apa namanya, saya mungkin perlu tindak lanjut atau mungkin perlu digencarkan nanti di kampus-kampus terkait dengan wajah Islam Madura ini Bapak Kiai, itu betul-betul pendalaman dengan penelitian-penelitian gitu. Tidak hanya sekedar apa namanya, mungkin tidak hanya sekedar apa namanya ya, essay itu bisa dilanjutkan dengan bentuk penelitian yang lebih dalam. Dan salah satunya adalah ingin apa namanya, menabrak stereotip orang luar tentang kemaduraan gitu. Betul. Itu mungkin Pak Kiai ini. Terima kasih. Ya. Baik, itu pertanyaan dari Bapak Muhammad Hafid terkait dengan stereotip ya, wajah Islam Madura apakah sudah mewakili Madura secara keseluruhan untuk 4 kabupaten yang mulai dari ujung barat Bangkalan sampai ujung timur Sumenep. Silakan Pak Kiai Dardiri. Ya, saya harus cerita dulu. Memang sebenarnya sejak dulu ya, masa kerajaan sampai pada masa kolonial itu, Madura itu kan dibagi dua. Madura itu dibagi dua, ada Madura Barat, ada Madura Timur.
Madura Timur itu wilayah Pamekasan sama Sumedang, kemudian barat itu Sampang sama Bangkalan. Itu sebenarnya mulai kerajaan dulu memang dalam buku-buku sejarah selalu ada ada konflik antara kerajaan di Madura Timur dengan Madura Barat. Kayak Lesap itu mungkin salah satunya kalau sampai baca dalam sejarah itu. Kemudian pada masalah kolonial itu juga tetap dipertahankan istilah itu, Madura Barat dan Madura Timur. Saya terus terang dalam buku ini, karena kebetulan banyak berada di Sumedang, dan sayangnya saya menulis tidak berdasar atas riset, jadi memang tidak semua tulisan saya itu merepresentasikan Madura secara umum ya, Madura sejak dari Bangkalan sama Sampang sama Pamekasan sama Sumedang. Tetapi ada beberapa tulisan yang menurut saya saya mencoba untuk merepresentasikan terutama dalam kasus kalau dalam buku saya ini ada menyerang Kiai menyergap basisnya. Itu Bangkalan saya tulis, kemudian meskipun tidak kuat ya, datanya tidak kuat. Kemudian Sampang saya tulis, kemudian Pamekasan juga saya tulis, kemudian Sumedang juga saya tulis. Dalam kasus Agraria itu saya juga menyebutnya. Soal karakter antara Madura Barat dan Madura Timur sebenarnya memang berbeda. Tetapi menurut saya perbedaannya itu juga sangat dipengaruhi oleh konteks historis dan sosial budaya. Misalnya saya contohkan di Pamekasan, saya maaf sekali lagi ya, di Pamekasan itu kan hari ini kan menjadi basis dari kelompok-kelompok kanan sangat kuat di situ. Itu sebenarnya kan ada hubungannya dengan sejarah masa lalu, di mana Syarikat Islam itu memang yang kuat itu di Pamekasan. Syarikat Islam itu, SI itu ke Sumedang yang kuat itu cuma di Parenduan, di desa Parenduan. Nah setelah NU itu lahir di Sumedang, lepas dari anu ya ke utara Parenduan itu sampai ke Sumedang, itu menyatakan diri keluar dari SI, kemudian bergabung dengan Nahdlatullah. Nah dalam sejarahnya SI kan memang lebih greng ya, dalam respon isu-isu keislaman itu lebih agresif gitulah, kira-kira lebih apa keras ketimbang NU. Nah sekarang beban masa lalu SI itu ternyata konteks terakhir kalau melihat Pamekasan itu begitu kuatnya beban masa lalunya, sangat dipengaruhi sekali. Saya pikir orang-orang yang menjadikan atau kelompok-kelompok kanan yang menjadikan Pamekasan sebagai basis, dia tahu persis sejarah, dia tahu geopolitik Madura. Makanya Pamekasan dalam urusan-urusan isu-isu syariat Islam itu lebih agresif ketimbang kabupaten-kabupaten lain. Di Sampang itu yang saya pernah sampai ke, tidak langsung ke lokasi, tetapi saya langsung nyampe ke korban pembakaran orang-orang yang disebut Syiah dulu itu. Itu memang ada konflik bernuansa agama, tetapi konteks agamanya sebenarnya sedikit. Itu lebih disebabkan oleh konflik keluarga dan kecenderungan kelompok-kelompok di luar Madura itu yang ikut mengipasi. Kabar terakhir itu kan sekarang menurut kabar kelompok ini sekarang sudah kembali lagi ke Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Menurut ada mediasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ada dialog yang intens yang kemudian menyebabkan mereka kembali lagi ke ajaran sebagaimana banyak ditemui di Madura. Mayoritas orang Madura itu kan Ahlus Sunnah Wal Jamaah kira-kira. Nah, saya tidak bisa menjelaskan banyak soal perbedaan karakter antara Madura Barat dan Madura Timur. Tetapi yang ingin saya tegaskan, kalau dalam konteks Sumedang itu juga ada sejarah masa lalunya di mana
yang menyebarkan Islam itu kan, saya pikir di Madura semuanya itu kan murid-muridnya Sunan Wali Songo lah kira-kira. Kemudian Gus Dur itu pernah menyebut bahwa tahun 1500 ada ibunya Jaka Tingkir itu yang hijrah ke Sumenep, datang ke Sumenep membawa tarikat Naksabandi kalau nggak salah. Makanya saya nggak tahu apakah ajaran-ajaran Sufi pada masa lalu itu ikut menenun corak Islam di Sumenep yang kira-kira lebih damai. Misalnya saya nggak tahu. Tetapi saya tidak mau berdebat perbedaan karakter antara Madura Barat dan Madura Timur. Soal stereotip ini dihadapi oleh semua orang Madura. Yang ingin saya jelaskan bahwa ke depan menjadi penting riset-riset kemaduraan itu keluar dari bias kolonial itu sebagaimana yang sekarang banyak dilakukan oleh para akademisi. Jadi menghindar menjadikan buku itu sebagai sumber utama, tetapi mencoba untuk mencari referensi lain sebagai pembanding. Mungkin dengan begini akan banyak kajian-kajian keislaman dan kemaduraan yang selama ini tidak menjadi ketekunan apa studi dari para akademisi bisa kita tulis, termasuk wajah Islamnya. Nah, kalau di luar itu kan tertarik sama sesuatu yang disebut oleh Mas Said yang makro itu ya. Misalnya mengkaji tentang peran kiai, mengkaji tentang Blatter misalnya ya, atau 46 ya. Atau kelompok-kelompok orang-orang kuat lah, Blatter, mengkaji tentang pesantren misalnya sangat banyak sekali. Jadi sangat makro, belum menyusup ke tradisi-tradisi yang sebenarnya sangat banyak untuk dieksplor ya, untuk dieksplor. Misalnya satu contoh lagi yang ingin saya tegaskan antara jalinan keislaman dan kebudayaan di Madura itu soal banyaknya kompolan itu kira-kira apa ya, sejenis orang berkumpul-kumpul tetapi konteksnya dalam rangka bisa membaca yasinan, tahlilan. Kalau di desa mungkin jumlahnya sangat banyak. Ada di desa mungkin bisa sampai 20 kompolan gitu ya, dengan macam-macam, ada tahlilan, ada yasinan, ada darusan, ada seterusnya gitu ya. Kalau dalam tradisi itu Lailatul Ijtima' lah, itu kultural betul. Artinya tanpa ada NU pun kompolan itu berlangsung. Sebenarnya ini bisa menjadi media atau ruang publik bagi orang Madura untuk saling belajar menurut saya. Nah ini saya pikir menarik dilakukan meskipun Lik Mansur Nor itu Islam Madura yang lokasi kajiannya di Pamekasan itu sudah menyinggung soal kompolan ini. Tapi mungkin bisa ditalam. Nah itu mungkin yang sedikit bisa saya jelaskan Gus Khalifaturrahman. Baik. Bagi pertanyaan Mas Muhammad Hafid ini. Terima kasih Mas Muhammad Hafid. Ya, baik. Terima kasih Mas Muhammad Hafid dan Kiai Dardiri. Ini masih banyak ternyata peserta yang antusias untuk menyampaikan pertanyaannya. Jadi kepada peserta ya, baik yang raise hand maupun yang menulis pertanyaan di chat, terutama yang raise hand, kami himbau untuk menyampaikan pertanyaannya secara singkat saja, langsung saja pertanyaannya apa, mengingat keterbatasan waktu kita, supaya rekan-rekan yang lain juga nanti memiliki kesempatan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, berikutnya kami persilakan kepada Bapak Hambali untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja. Melihat apa yang telah dijelaskan oleh Kiai Dardiri bahwa Islam, wajah Islam Madura itu dulu, contoh saja tadi telah dicontohkan bahwa kalau dulu anak-anak itu tidak ada yang tidak bisa ngaji. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan arus globalisasi bahwa saat ini sudah mulai terjadi pergeseran, banyak anak-anak yang sudah meninggalkan surau
atau istilah lain adalah langgar. Sehingga salah satu cara mengatasinya ini untuk mengembalikan santri ke langgar itu, terutama santri yang tidak mondok. Terus terang saja, kami juga berada di dunia pendidikan bahwa sangat sulit untuk mengembalikan santri atau anak-anak yang istilah nyolok kalau zaman dulu. Di waktu kecil saya itu, bahkan di zamannya saya itu, surau atau langgar itu tidak sepi atau ramai dengan anak-anak yang menginap. Tapi ya, betul, saat ini sudah mulai bergeser. Nah, itu saja mungkin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja Pak Kiai. Jadi Mas, saya kemana ini kok ngumpet ini? Mestinya di batu saya ini. Hadir Pak Kiai. Namun saya juga Mas Tami ini Pak Kiai. Iya, kita memang tidak bisa memungkiri bahwa ada pergeseran. Dan saya pikir di masyarakat manapun dan suku apapun, sama nasibnya sebenarnya ya. Sama nasibnya. Di banyak tempat memang banyak yang menangisi pergeseran seperti ini. Tetapi menurut saya menangisi tidak cukup, butuh satu upaya yang kira-kira agak terencana gitu ya, bagaimana cara mengatasi persoalan seperti ini, meskipun tidak sesempurna masa lalu, atau kita mengembalikan kehidupan sekarang pada masa lalu itu juga muskil menurut saya, tetapi kita berupaya. Nah, di daerah saya sama sebenarnya, meskipun ada beberapa anak yang sekarang masih nginep di surau ada. Tetapi memang nuansanya tidak lagi seperti itu. Banyak hal yang menurut saya berubah. Apalagi sekarang surau-surau banyak yang mendapat tantangan baru dari apa yang disebut sebagai PPQ, zaman pendidikan Al-Quran yang apa istilahnya ya, yang lebih formal. Kurikulumnya itu menggunakan metodenya menggunakan metode ikhra yang sangat cepat, yang sebenarnya menurut saya untuk orang kota sangat cocok, tapi untuk orang kampung tidak cocok karena interaksinya lemah dalam metode ikhra. Mereka cepat selesai mengaji, ketika tahu mengaji, maka kemudian mereka berhenti kehidupan seperti itu. Tetapi memang banyak hal menurut saya, tantangan-tantangan yang menyebabkan anak-anak ini mulai tidak menguasai Al-Quran. Bahkan saya harus sampaikan, saya ngajar di Madrasah Aliyah, banyak anak Aliyah yang sekarang sudah tidak bisa membaca Al-Quran secara tepat. Bahkan ada yang tidak bisa mengaji. Maka disiasati kemudian bahwa kalau mereka ingin lulus di kelas 3, mereka harus lulus ngaji Al-Qurannya dengan mencari penguji yang betul-betul menguasai betul cara baca Al-Quran, kemudian mereka yang menilai. Jadi kalau memang mereka tidak lulus, mereka akan memperoleh bimbingan dalam beberapa bulan, gitu ya. Kemudian kalau tetap nanti diuji tidak lulus lagi, maka ijazahnya itu ditahan untuk kemudian diberikan pada tahun yang akan datang ketika mereka selesai lagi diuji. Nah, ada cara-cara seperti ini yang memang harus dilakukan. Kalau dulu kan madrasah atau sekolah itu tidak direpotkan oleh urusan apakah anak itu bisa mengaji atau tidak, karena rata-rata anak memperoleh pendidikan dasar keagamaan itu dilanggar dengan mengaji Al-Quran. Tapi saya pikir sekarang karena banyak perubahan, orang tua sudah semakin sibuk. Kemudian saya kok curiga juga, sebenarnya anak-anak ini tidak betah di surau itu ada hubungannya dengan arsitektur rumah di Madura yang juga sekarang mulai berubah. Saya melihatnya lebih material ya, lebih material, tidak sekedar imajinatif ya. Kalau dulu itu kan rumah Madura itu kan nggak ada kamar-kamar, slong gitu ya, nggak ada kamar-kamar, transparan semua. Jadi anak-anak itu kalau misalnya nginep di rumah mungkin parseko lah,
kalau dalam istilah Madura itu enggak enak lah sama orang tua gitu ya. Gimana orang tua tidur berdua sementara anak melihat langsung aktivitas orang tua gitu ya. Kan enggak enak. Karena memang kamar itu tidak ada sekatnya, rumah itu tidak ada sekatnya. Blong, song kayak gitu ya. Ruang kosong. Cuma ada apa istilahnya ada tempat tidur ranjang kalau istilah Madura ada lemari gitu ya. Tetapi itu tidak cukup untuk menutupi kegiatan-kegiatan orang tua terutama pada malam hari. Nah, akhirnya anak itu karena tidak ada kamar ya kemudian mereka nginep di langgar. Ada lagi dulu itu kalau tidak nginep di langgar itu dikatakan orang Madura itu kan memang dididik jadi pemberani gitu ya. Kalau misalnya nggak nginep di langgar itu kan dikatakan ki nyoso ke orang tuanya. Masih apa nyusu sama orang tuanya gitu ya. Dibilang kayak gitu kan malu. Diledek kayak gitu kan malu. Akhirnya anak-anak itu kalaupun sebenarnya tidak berani untuk nginep di langgar atau di surau akhirnya nginep di langgar. Jadi faktor-faktor apa arsitektur rumah itu menurut saya juga menjadi apa penyebab dari pergeseran. Meskipun bukan satu-satunya, apalagi belakangan ini anak-anak suka game ya, suka game. Saya pikir saya punya pengalaman pribadi yang sebenarnya tidak nyaman. Anak ini semakin dekat dan semakin kuat memegang Android atau dekat dengan game ketika ada sekolah online itu. Ketika kemarin aktivitas sekolah dilarang, kemudian belajar di rumah menggunakan media apa online, pembelajaran online itu ternyata semakin mendekatkan anak pada Android, pada apa, pada internet, pada apa. Ini mungkin memang by design juga. Jadi akhirnya anak-anak sibuk dengan urusan-urusan seperti itu, orang tua juga sibuk dengan urusan seperti itu. Akhirnya sekarang sudah mulai banyak yang meninggalkan kultur kuat di Madura, di mana orang Madura itu minimal itu ya bisa mengaji Al-Quran. Tetapi cara-cara seperti yang ditempuh oleh beberapa sekolah di rumah yang mewajibkan anak untuk lulus sekolah harus tahu membaca Al-Quran mungkin bisa menjadi apa menjadi cara ya salah satu cara. Tentu saja mungkin bisa dicarikan cara-cara lain yang memungkinkan anak kembali dekat dengan Al-Quran dan menjadikan mereka sejak kecil sudah tahu membaca Al-Quran. Saya pikir itu. Mohon maaf kalau banyak kekurangan menurut saya. Terima kasih Pak Kiai. Ras Sofyan barangkali ya, mau menambahkan. Iya, berdasar pengalamannya dia. Bisa ngaji nggak Mas Sofyan? Baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa Pak Kiai dan masih bisa. Alhamdulillah. Saya mau ngasih semacam catatan editor. Oh ya, iya. Yeah. Maksud saya gini, saya tadi ada satu pertanyaan Mbak Rati yang menarik menurut saya soal bagaimana caranya mengikis atau mengukus citra orang Madura yang dalam tanda kutip buruk di mata orang luar Madura. Itu saya pikir pertanyaan penting. Mungkin perlu ada webinar selanjutnya soal ini, atau mungkin Pak Kader diri nanti menulis buku khusus soal ini, karena itu buku yang banyak ditunggu orang sebenarnya, hal-hal seperti itu. Saya pikir orang-orang Madura yang merantau itu pernah mengalami sakitnya tuh di sini soal itu. Soal itu betul itu. Jadi, bahkan dulu memang ada terjadi bentrok misalnya di UIN Sunan Ampel, misalnya di Surabaya ya. Surabaya. Antara mahasiswa Madura dengan mahasiswa luar, hanya orang Madura tidak terima sering dibilang bau sapi misalnya kayak gitu. Oh iya. Itu kan menyakitkan. Tahun berapa? 99 apa? Nah, itu catatan saya Gus Holil. Jadi harus ada diskusi lanjutan atau ada buku yang khusus membahas soal itu. Tapi saran Pak Geder diri tadi benar Pak Rati bahwa cobalah sesekali datang ke Madura, cobalah sesekali datang ke Sumenep. Kalau misalnya tidak bisa, cobalah cari pasangan orang Sumenep. Jadi biar tahu bahwa orang Sumenep itu
bisa lebih keras dari batu, tapi dia juga bisa lebih lembut dari air. Itu yang pertama soal Citra Madura. Terus mungkin tambahan juga, selain kesalahan bidesain yang disebutkan Pak Gederdiri tadi, soal sengaja dibikin stereotip ya Pak Gederdiri, bahwa orang itu gini, itu mungkin senada dengan yang diungkapkan oleh Profesor Yusuf Kardawi, bahwa salah satu kejahatan terbesar di dunia ini adalah kejahatan pencitraan. Entah itu pencitraan orang baik dicitrakan jahat atau sebaliknya. Nah, saya curiga bahwa memang kenapa citra orang Madura buruk di luar, salah satunya ada unsur kesengajaan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan media kalau menurut saya. Kenapa ikon orang Madura itu yang tampil pertama kali di Indonesia itu kok Kadir? Yang bukan orang Madura. Kadir Bumbadia, itu setahu saya orang Madura swasta ya. Bukan orang Madura pulauan maksud saya. Dengan logat yang seperti itu. Padahal orang Madura kok enggak gitu-gitu banget gitu. Orang Madura juga bisa romantis kok. Kira-kira gitu. Itu catatan saya yang pertama yang untuk Barat ya. Terus yang untuk Mas Hafid tadi yang dari Pamekasan. Mungkin Mas Hafid bisa berakrab-akrab dengan Pak Gederdiri besok ya kan. Besok juga ada acara beliau di Pamekasan ya Pak Gederdiri. Betul, betul. Iya, di Pamekasan. Jadi ada diskusi buku offline. Jadi ya jangan lupa aja bawa masker dan bawa jarak aja. Nah, terus yang terakhir yang soal pertanyaan yang soal dari Pak Hambali tadi ya. Saya pikir ini Pak Hambali ini cukup kreatif Pak Gederdiri. Tadi saya lihat dia bertanya soal langgar video yang tampil memang musola gitu. Oh gitu ya, gitu ya. Iya tadi saya lihat. Saya punya sedikit refleksi tentang itu. Benar yang dibilang Pak Gederdiri bahwa anak-anak sekarang itu ngaji Al-Quran serba cepat dengan adanya metode Iqra ya Pak Gederdiri ya. Tidak. Iya betul. Tidak seperti dulu. Itu juga adalah salah satu bentuk kemunduran yang dikemas dalam bentuk kemajuan ketika itu diterapkan di Madura. Kenapa begini? Kenapa dulu di Madura orang anak kecil kalau ngaji itu kok lama untuk bisa naik dari alif ba untuk hafal tuh kok bisa lama? Apakah para kiai Madura itu tidak punya metode yang lebih cepat dari yang dia lakukan? Tidak. Itu kesengaja bahwa agar anak datang ke langgar itu tidak hanya untuk tahu alif ba tak sah gitu loh. Tapi dia bisa belajar akhlak dari kiainya, dari seringnya, dari lamanya dia bertatap muka, dari seringnya dia berada di langgar. Karena orang Madura percaya bahwa ilmu itu gampang gitu loh. Yang susah itu akhlaknya. Betul, betul. Nah, keberadaan metode Iqra plus minus debatable soal metode Iqra itu, tapi ini menjadi sebuah kemunduran ketika diterapkan di Madura. Itu sama dengan salah satu tesisnya misalnya soal dalam filsafat sejarah misalnya. Nah, dulu di Madura kalau orang punya hajat itu gotong royong, jadi guyub tetangga itu ngikut. Itu sudah 7 hari sebelum acara pesta pernikahan misalnya sudah ada mo'imo istilahnya, sudah ada kesibukan di situ, guyub segala macam. Tapi belakangan saya melihat ya orang sekarang kalau ngadain pesta pernikahan tidak lagi di rumahnya tapi di gedung di Sumeneb sebagaimana orang-orang di mana tidak ada kesibukan di rumahnya, dia tinggal makanan tinggal pesan catering segala macam. Itu sesuatu kemajuan, tapi kalau ditinjau dari sisi yang lebih mendalam itu justru kemunduran. Kenapa? Karena ketika orang punya masalah sedikit langsung dipolisikan. Kok bisa? Ya karena kalau dulu kan orang bikin pesta itu masih butuh sama tetangga, janganlah nggak enak kalau mau dipolisikan, bla bla di situ ada gesekan emosi dan lain-lain. Tapi karena semakin maju orang ngadain pesta di gedung, salah sedikit langsung jalan pintas polisi. Itu sebuah kemunduran, sama seperti yang soal ngaji langgar tadi. Kemudian yang paling terakhir Pak Kyai, sebenarnya salah satu kesimpulan dari buku
uniknya wajah Islam Madura itu adalah begini. Mungkin orang-orang sekarang ketika melihat orang tidak sholat, dia langsung demo. Kamu nggak sholat, kamu kafir, kamu masuk neraka, dan lain semacamnya. Itu orang sekarang. Kalau perlu dia bikin spanduk. Bahwa misalnya matrone kafir karena nggak sholat. Kalau orang sekarang. Kalau orang dulu enggak. Islam Madura yang dulu itu enggak gitu. Kalau sekarang yang mengajak atau yang menyuruh orang tidak sholat untuk sholat itu mulut, kalau dulu keadaan. Kalau dulu suasana yang ngajak. Jadi kalau ada orang enggak sholat di sebuah tetangga yang tanya lancang, itu merasa enggak enak. Enggak enak terhadap keadaan sebenarnya. Bukan enggak enak terhadap mulut atau spanduk atau teriakan Allahu Akbar itu. Gitu. Tetapi keadaan yang mengajak orang untuk tidak enak. Nah, keadaan-keadaan seperti itulah yang kemudian banyak disinggung oleh Kitir Diri dalam bukunya, atau Kitir Diri menyebutnya kaum-kaum fundamentalis atau setengah NU dalam istilah dalam buku. Menjadi problem gitu. Jadi wajah Islam Madura itu wajah tua yang terus berawet-awet muda akhirnya itu. Saya pikir itu dulu Pak Kiai. Sedikit apa yang saya sampaikan ya, dan banyak kekurangannya juga. Baik, terima kasih Ra Sofyan sudah melengkapi jawaban dari Kiai Dardiri tadi. Ini masih ada banyak yang raise hand ini. Alhamdulillah antusias sekali para peserta. Mudah-mudahan waktunya cukup atau kita teruskan aja sampai selesai semuanya nanti semua pertanyaan ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagus. Ya. Jangan sampai malam soalnya Pak Kiter Diri itu kayaknya harus istirahat juga. Oh, gitu ya. Baik. Ya, ya. Besok ada bedah buku offline ya. Iya. Ya, tapi ya, insya Allah malam ini sudah jadi pemanasan lah buat Kiai Dardiri lah ya ini. Ya. Alhamdulillah sudah banyak masukan ini. Untuk menyampaikan pertanyaan berikutnya kepada Bapak M. Supardi. Silakan Bapak open mic-nya. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kesoan Kiai? Sami-sami. Sebagai ciri khas salam pembuka dari Madura. Sami-sami. Yang saya tanyakan Pak Kiai tentang apa? Model keberagamaan orang Madura. Kalau dulunya itu orang Madura sebelum merantau ke luar negeri hampir setiap rumah, kalau dulu kan masih model tani yang lancang seperti itu. Betul ya. Hampir dipastikan setiap rumah ada langkar, ya. Langkar atau kopul setidaknya seperti itu. Iya. Toh sekalipun mereka mungkin tidak rajin sholat seperti itu. Iya. Namun belakangan ini semenjak mereka mengenal negeri jiran atau semacamnya hampir sulit ditemukan lagi adanya langkerahan apa ini pergeseran simbol apa sih? Iya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu perubahan itu Pak Kiai dari tanian lanceng sekarang udah menjadi tidak ada tanian ya Pak Kiai. Iya. Ya, ini perubahan ya. Simbol atau apa? Kata Pak M. Supardi tadi, silakan Pak Kiai. Ya, ini agak sulit saya menjawab. Tetapi maksud saya gini, memang harus perantauan orang Madura ini turut memberikan apa ya banyak perubahan bagi masyarakat Madura sendiri, terutama perantau-perantau yang tidak saja ke negeri jiran atau Arab atau mungkin Hong Kong gitu ya, tetapi kalau di Sumenep sekarang banyak yang merantau ke Jakarta. Wajar menurut saya perantau itu salah satunya untuk menunjukkan bahwa status ekonominya naik membutuhkan simbol-simbol yang bisa dilihat secara nyata oleh masyarakat sekitar di Madura.
di beberapa tempat menurut saya malah persaingannya sangat dahsyat. Ada beberapa tulisan saya pulau di simpang jalan ini ada di sini, ini yang menunjukkan bagaimana anak-anak itu ditinggal pergi oleh orang tuanya merantau ke Jakarta dan ternyata banyak apa menuai masalah karena kebutuhan kasih sayangnya itu memang tidak ada. Nah, sekarang simbol-simbol yang didahulukan sangat wah ya, materialistik gitu ya. Jadi rumah dalam bentuk arsitektur yang sangat mentereng, besar sekali. Kemudian mobil di pulau yang dekat dengan saya itu cari Fajiro sama sekelas ini ya, sekelas apa Fajiro sama Fortuner itu mudah sekali. Jadi memang pergeseran simbol-simbol ini salah satunya dipengaruhi oleh arus perantauan yang di luar sukses secara ekonomi, kemudian ingin menunjukkan simbol-simbol kesuksesannya dan itu dibutuhkan bagi seorang perantau untuk menunjukkan simbol kesuksesannya itu di Madura yang bentuknya lebih bersifat material ketimbang spiritual sekarang. Termasuk juga dalam membangun rumah, saya pikir persoalannya memang berubah. Sekarang tanian lanceng sudah agak sulit, tetapi orang membangun rumah sudah bergerak untuk membangun rumah di pinggir jalan yang memudahkan orang yang lewat itu bisa mengetahui simbol kesuksesannya. Jadi banyak orang-orang yang tadinya memiliki rumah di pedalaman agak ke dalam gitu ya dari jalan raya, tapi karena dia merantau kemudian sukses secara ekonomi beli tanah di pinggir jalan kemudian bangun rumah besar-besaran di situ. Nah, yang kedua arus perantauan ini ternyata juga berpengaruh sama tengkai, sama kebay, sama gawe ya. Saya nggak tahu apa istilahnya kalau dalam bahasa Jawa gitu ya. Dulu kata Mas Sofian tadi, gotong royong masyarakat Madura termasuk juga dalam mempersiapkan resepsi pernikahan di kampung itu kan sangat kuat sekali. Memang sesuai dengan maknanya. Dulu kan maknanya kalau mau ke tetangga yang memiliki gawe gitu ya, itu kan namanya atolong. Atolong ya, memberi pertolongan lah kira-kira. Tetapi sekarang kan mengikat karena ada istilah tompangan ya, harus kalau saya ngasih uang 7 juta maka orang yang nanggap pernikahan itu nanti suatu saat ketika saya menikahkan anak juga harus ngasih 7 juta. Sekarang menurut saya pergeserannya sudah luar biasa diakibatkan oleh perantau ini. Dalam satu pernikahan uang kira-kira amplop yang diperoleh dari tamu bisa 1 miliar. Misalnya saya sebut di kecamatan di Pulau Talangu itu bisa 1 miliar. Perolehan 250 sampai 500 juta itu biasa. Itu kan hutang. Jadi pernikahannya itu juga sangat wah, jadi kesakralannya kemudian kesederhananya, kehusuannya, karena saya melihat kehusuan itu salah satunya ada di kesederhanaan ternyata gitu. Di buku ini saya juga menulisnya gitu ya. Sebenarnya orang Madura kan awalnya itu dulu sangat sederhana. Dalam soal kuliner saja nasi jagung dengan merongki, buja japji itu sudah di mana-mana seperti nasi jagung sayur apa namanya? Kelor. Merongki itu. Kelor kemudian pakai garam sama cabai itu udah nikmatnya luar biasa. Itu sebenarnya mengungkap bahwa begitu sederhananya sebenarnya orang Madura, termasuk arsitektur rumah yang bulu blong dengan model kayak pendopo itu juga sangat sederhana. Sekarang makin rumit, makin materialistik gitu ya, nilai spiritualitasnya semakin tidak ada, termasuk kemudian menggeser bangunan-bangunan yang kita anggap dulu penting seperti simbol keagamaan kayak langgar, kayak surau atau kopung gitu, itu sekarang sudah jarang sekali, apalagi ada musola sekarang. Meskipun
di beberapa rumah, hampir banyak juga saya melihat sekarang, ada satu ruang yang memang dikhususkan untuk musala keluarga. Ini bentuknya memang karena ada di dalam rumah tidak kelihatan seperti kopung. Artinya soal sholat nggak sholat, mungkin dari dulu ada orang memberi yang sholat, ada orang yang tidak sholat, tetapi sekali lagi pada tak nanto, sama-sama nggak tahu, siapa tahu nanti yang nggak sholat itu nanti suatu saat dibuka pintunya. Kemudian sholat lebih rajin ketimbang orang yang sholat duluan dan seterusnya, sama-sama nggak tahu. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa orang Madura kalau diganggu agamanya gitu itu kalaupun nggak sholat pasti ngamuk gitu ya. Itu yang menunjukkan bahwa simbol keagamaan di orang pada orang Madura itu sangat penting. Meskipun saya melihat pergeseran-pergeseran pada saat ini dimanapun saja termasuk di Madura itu terjadi, termasuk pada simbol langgar itu, meskipun tadi saya menyebut bahwa ternyata ada perubahan di rumah-rumah sekarang, ada satu bangunan yang memang dikhususkan untuk musala di dalam rumah itu masih. Cuma pergeseran simbol ini menurut saya pasti juga akan mengakibatkan pergeseran makna dan fungsi. Kalau dulu sangat terbuka bagi orang luar untuk dijadikan tempat sholat siapapun yang lewat, kalau sekarang masuk ke dalam rumah kan lebih private sifatnya, jadi agak susah. Tetapi pergeseran-pergeseran menurut saya ini sebagai sesuatu yang saya nggak tahu ya, dimanapun dan masyarakat manapun mengalami menurut saya. Memang ada hal-hal yang terus kita pikirkan bagaimana caranya agar perubahan-perubahannya itu tetap tidak terlalu jauh dari semula gitu ya. Kira-kira begitu. Gus Khalid. Baik. Mohon izin menambahkan. Boleh, Ra. Ya, silakan. Monggo. Ini semacam surat untuk Pak Gaiter diri. Ya. Di esai panjenengan Pak Kiai yang judulnya Pulau di Persimpangan Jalan. Betul. Itu awalnya Pak Kiai menulis nama tempat di situ, tapi saya hapus. Ah betul. Ya, kenapa terakhir, saya ya? Hapus? Iya terakhir. Kenapa saya hapus? Karena memang salah satu proses editing dari esai parsial menjadi sebuah buku itu adalah dicoba menjadi lebih universal, Pak Kiai. Betul. Artinya ketika tempat itu dihapus, orang berpikir akan multitafsir. Oh ini terjadi ternyata di tempat A. Oh ini terjadi di tempat B gitu. Tetapi yang pernah datang ke tempat yang Pak Kaider diri tulis itu akan langsung merasa oh ini. Tapi bagi orang yang belum pernah di sana, dia bisa jadi oh ini kok kayak terjadi di desa saya gitu. Terus yang kedua, ada beberapa tahun di situ yang tahun yang menunjukkan cuma data sekunder, saya hapus juga. Beberapa tahun untuk bagaimana tulisan itu lebih universal atau timeless gitu. Terus saya ingin sedikit menyumbang jawaban atas pertanyaan sebelumnya Gus Khalilur Rahman. Madura hari ini itu persis seperti yang ditulis Pak Kiter diri. Mungkin ada salah satu peserta di sini yang tinggal yang orang Madura yang merantau ke Jakarta misalnya, punya bisnis toko sembako misalnya, itu harus punya buku ini. Kenapa? Karena di dalamnya disinggung juga soal itu. Gitu. Disinggung juga soal itu. Madura hari ini, itu seperti masuk pada tesisnya Huntington dalam buku Benturan Peradaban misalnya. Iya. Kapan sebuah wilayah itu berada pada detik-detik kehancuran, jawabannya adalah ketika masyarakatnya lebih mementingkan peradaban daripada kebudayaan. Apa contohnya? Contohnya simbol yang disebut Pak Kiter diri tadi. Orang yang merantau ke luar negeri atau ke luar kota, hal pertama yang ingin dia bangun adalah rumah. Wajar kalau rumah Madura sekarang sudah tidak lagi tanian lanceng, tapi tanian pendek, dan bertembok-tembok gitu loh. Itu aja. Kenapa? Karena dia berpikir peradaban. Huntington misalnya membedakan, apa bedanya peradaban dengan kebudayaan? Bedanya tipis. Peradaban itu rumah,
kebudayaan itu isinya? Apakah rumah yang besar itu diisi oleh orang-orang yang di situ juga ada suara, terdengar suara Al-Quran, terdengar orang sholat berjamaah, di situ terdengar diskusi segala macam. Nah, itulah kebudayaan yang berlangsung di dalam rumah. Jadi Huntington mengibaratkan peradaban itu bangunan, kebudayaan itu isi dari bangunan itu. Nah, orang Madura hari ini itu lebih mementingkan bangunan sebenarnya. Terutama mohon maaf bagi orang-orang yang merantau ke luar Madura. Kalau saya kayaknya enggak sih. Nah, itu cuma tambahannya. Jadi sekali lagi pulau di persimpangan jalan yang ditulis Pak Kaider Diri itu menarik dibaca oleh orang-orang yang merantau ke luar Madura. Makanya wajib beli buku ini saya kira. Terima kasih. Baik. Terima kasih Rasofian. Rasofian dan Kiai Dardiri, ini masih ada 4 orang yang raise hand. Mudah-mudahan masih ada kesempatan ya, mengingat Kiai Dardiri besok juga ada kegiatan bedah buku yang sama di Pamekasan. Kami persilakan selanjutnya ya, mungkin singkat kalau ada beberapa pertanyaan kepada para peserta, mungkin dipilih satu saja supaya yang lain juga punya kesempatan, karena ini jam sudah menunjukkan pukul 21. Mungkin nanti kita akan akhiri di jam 21.15 mungkin ya. Mudah-mudahan waktu masih cukup untuk memberikan kesempatan kepada 4 orang penanya. Kami persilakan kepada Ibu Dawiyatun MPD untuk open mic. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam takzim saya kepada Kiai. Ya, saya ingin bertanya tentang kegelisahan saya ini, Kiai, tentang persoalan agraria di Madura, khususnya bagian timur, termasuk juga tempat tinggal saya, Dungke Sumenep. Yang memang diakui sangat memprihatinkan. Seperti yang ditulis dalam buku Wajah Islam Madura, dan juga tadi disampaikan oleh Kiai, bahwa wilayah pesisir sudah hampir habis dikuasai oleh para investor asing, entah dijual atau disewakan. Dan hal itu jelas selain semakin menyempitkan lahan pertanian, juga mau tidak mau keberadaan orang asing di tempat kita akan berpengaruh pada sosial budaya dan juga keislaman orang Madura. Jadi memang benar masyarakat di tempat tinggal saya khususnya menjadi kuli di kampungnya sendiri, Kiai. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi problem agraria ini, Kiai, agar tidak berlanjut dari generasi ke generasi? Dan juga mohon solusi untuk saya pribadi, Kiai, karena saya adalah warga yang tinggal di pesisir, dan di pesisir tempat tinggal saya itu sudah memang hampir habis dibuat tambak udang oleh orang-orang asing, meskipun tidak dijual, tetapi disewakan. Namun memang keberadaan mereka itu sudah mulai terasa ada perubahan di tempat tinggal saya, Kiai. Jadi interaksi dengan mereka juga sudah kami masyarakat di sana itu sudah merasakan ada perubahan yang saya anggap itu kurang baik, Kiai, gitu. Mohon solusinya. Baik, cukup jelas sudah Ibu Dawiyatun pertanyaannya ditangkap insya Allah oleh Kiai Dardiri. Mungkin bisa langsung mohon maaf Kiai Dardiri tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin bisa lebih spesifik jawabannya ke pertanyaan. Ini masih ada 3 penanya lagi. Silakan Kiai. Atau pertanyaan dulu semua? Atau gimana? Oh begitu, baik, siapa tahu ada benang merahnya ya. Baik. Kami persilakan berikutnya kepada Bapak Sufriyadi Bunyamin. Bapak Sufriyadi Bunyamin masih bersama kita di sini. Silakan Pak, open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit mau bertanya. Saya tertarik dari cover buku dari Kiai Dardiri ini, Wajah Islam Madura, dengan mengilustrasikan Tanian Lancem. Ya, betul. Saya berpikir dengan ilustrasi gambar tersebut,
saya berpikir di dalamnya itu akan membahas tentang tata krama orang-orang Madura, Islam Madura pada zamannya seperti itu. Nah, yang mana pada saat ini tata krama tersebut, terutama di anak muda, itu sudah terkikis dengan kebudayaan-kebudayaan asing seperti itu. Nah, pertanyaannya seperti ini, Pak Kiai. Bagaimana menghadapi anak muda agar tetap tata krama ataupun akhlakul karimahnya itu tetap menonjol, namun tidak menghilangkan sosial. Baik. Okay. Insya Allah cukup ditangkap ya pertanyaannya, Bapak Supriyadi Bunyamin, bagaimana tentang terkait dengan adab para remaja. Oke. Baik, berikutnya kami persilakan. Ya. Mohon mengingatkan barangkali untuk link absen dan untuk klaim sertifikat juga sudah mulai bisa di-share ya. Siap. Baik, pertanyaan berikutnya kami persilakan kepada Bapak Fahrus Revendi. Silakan Bapak Fahrus untuk open mic. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat. Saya belum baca sih bukunya Pak Dadiri dan saya sudah memesannya pada admin. Pertanyaan langsung saja Pak Kiai. Saya yakini Madura itu menganut budaya sistem patriarki. Nah, di mana patriarki itu tersebut mengesampingkan perempuan. Nah, ini nggak tahu dibahas apa enggak dalam bukunya Ki Dadiri, cuman saya ingin memetik sedikit ilmu lah. Nah, contohnya gini, Kiai Dadiri. Misalkan saya contohkan ke perempuan mantenan. Nah, di perempuan mantenan itu perempuan dia apa ya? Dipinggirkan seperti itu, Kiai, tidak masuk ke perempuan. Sedangkan dalam kitab suci itu sendiri menyatakan, saya lupa ayatnya, menyatakan gini, kalau nggak salah, jadikanlah perempuan itu sebagai mitra. Mitra itu kan artinya teman. Nah, itu tidak ditemukan dalam kebudayaan Madura. Kenapa sih perempuan itu tidak dimasukkan ke perempuan itu tadi? Seperti itu. Terus kemudian yang kedua, tentang isu agraria, Kiai Dadiri. Nah, saya jatuh hati pertama kali ke Kiai Dadiri ketika menyampaikan kuliah di IAIN Madura ya, menyampaikan tentang isu agraria. Nah, itu mulai cinta kepada Kiai Dadiri saya. Begini Kiai. Wilayah pesisir mulai dijajah oleh investor-investor. Sekarang udah merangkak ke mulai ke tengah. Nah, seperti itu, Kiai. Saya menemukan sebuah paradok gini. Di desa saya, Kiai, banyak anak-anak yang kuliah perikanan. Nah, perikanan dan mendapatkan pekerjaan dari hal itu. Nah, gimana mengatasi paradok ini, Kiai? Sedangkan di satu sisi, isu agraria mulai memberangus tanah Madura. Di satu sisi, ini menguntungkan bagi anak-anak muda. Seperti itu, Kiai. Kurang dalamnya, mohon maaf. Terima kasih. Oke. Baik, itu pertanyaan ketiga. Terakhir, kami berikan waktu kepada Bapak Amrullah untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan open mic, Bapak Amrullah. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amrullah, saya dari Gapura Barat. Saya ingin bertanya, Pak Kiai. Di wilayah Gapura ini ada sholat tadi ya Pak Kiai. Terus saya kan berjalan-jalan ke teman-teman yang ada di Kecamatan Gapura, Kopedi, dan bahkan di Pamekasan itu di sana tidak ada sholat hadiah. Nah, yang saya tanyakan di sini apakah sholat hadiah di sini termasuk wajah Islam Madura? Dan apakah juga ada yang melatar belakanginya sejarah? Mas Amrullah,
Koneksinya tidak stabil dari awal menyampaikan ya. Oh iya. Baik, baik. Mungkin silakan kepada Kiai Dardiri maupun Rasofyan nanti untuk menambahkan. Dari keempat pertanyaan itu ada yang menyangkut tentang adab anak muda, ada yang menyangkut agraria, kemudian ada yang menyangkut perempuan tadi. Kami persilakan, Kiai. Baik, yang pertama soal isu agraria itu ya. Saya pikir gimana cara kita menyiasatinya. Menurut saya di mungkin Budui ini di daerah Lapatama ya. Saya pikir komunitas-komunitas anak muda yang punya kepedulian untuk mengusung isu agraria ini menjadi penting pertama. Komunitas kayak gini kemudian melakukan apa ya? Public awareness ya, melakukan penyadaran kepada publik, agak sombong ini ya, melakukan proses edukasi kepada publik tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh habisnya lahan yang belakangan ini banyak dijual oleh masyarakat kita. Saya pikir media untuk edukasi itu sangat banyak. Ada film-film yang di watchdog gitu ya, di watchdog tentang kerusakan kerusakan alam atau dampak yang diakibatkan oleh perkebunan kelapa sawit misalnya, atau ada sexy killer menyangkut tambang batu bara, itu bisa tonton bareng bersama masyarakat sebagai bagian dari cara kita untuk mengedukasi warga. Tetapi komunitas sekali lagi penting, ini yang pertama. Yang kedua, saya pikir segera melakukan kontak-kontak dengan tokoh-tokoh kunci di wilayah jenengan, kemudian sampaikan fakta tentang dampak yang diakibatkan oleh maraknya alih fungsi lahan di wilayah pesisir, karena kadang-kadang kekurangan anak muda sekarang jarang berkomunikasi dengan tokoh-tokoh kunci, padahal yang berpengaruh besar kalau di masyarakat Madura itu adalah tokoh kunci itu. Entah Kiai Haji, entah guru, entah Kiai, entah tokoh-tokoh sepuh gitu ya. Karena dalam kultur kita memang begitu, itu bisa kita manfaatkan. Memang tidak mudah karena ini sifatnya sekali lagi by design. Di peraturan-peraturan daerah termasuk undang-undang yang diatasnya itu memang ramai investasi. Jadi akhirnya di wilayah Indonesia termasuk di Madura, investasi itu masuk salah satunya melalui penguasaan lahan dan dialihfungsikan untuk kepentingan-kepentingan lain. Tetapi menurut saya dalam tanda kutip proses penyadaran sekali lagi kemudian tanda kutip lagi perlawanan itu menjadi penting dilakukan oleh rakyat, karena setidak-tidaknya kita menjadi saksi bahwa kita tidak akan meninggalkan sesuatu yang buruk bagi generasi masa yang akan datang. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa ini yang terjadi di kita, pergeseran tentang tanah sangkol atau tanah yang diwariskan. Padahal tanah sangkol kalau dulu itu sangat sakral sekali. Biasanya jarang dijual oleh orang-orang Madura karena tanah sangkol menjadi ruang pertemuan antara orang yang hidup dengan orang yang memberikan sangkol warisan, yaitu orang tua. Makanya di tanah sangkol kadang-kadang ada kumpulan orang tua. Tetapi sekarang juga mengalami perubahan, orang sudah bergerak makin materialistik karena dijual agak mahal, ya, ditawar agak mahal kemudian dikasih tanpa melihat dampaknya pada masa yang akan datang, termasuk sama anak dan cucu-cucunya. Memang pasti ya, ketika industri masuk dalam konteks masyarakat Madura sekarang industri tambak udang itu akan ikut merubah masyarakat Madura yang sebenarnya cara hidupnya tidak formal, termasuk dalam menghidupi mata pencahariannya itu sebenarnya banyak berpijak pada sektor informal juga yang lebih dilakukan secara mandiri oleh orang Madura. Tetapi ketika ada industri, maka wajar kemudian orang desa hanya menjadi buruh dari pemilik industri itu dan diatur sepenuh hati, sepenuh pikiran, sepenuh fisik oleh yang punya modal ketimbang dia yang menentukan sendiri. Ini ada pergeseran juga. Padahal ini menurut saya menyalahi kultur masyarakat Madura yang biasa bekerja untuk dirinya sendiri, bukan diperintah oleh orang lain. Kalaupun bekerja,
bekerja sama majikan yang sudah dianggap sebagai layaknya saudara. Ada trust di situ. Tetapi kalau pada industri, menurut saya, buruh gampang dipermainkan. Saya ini ada pergeseran juga. Maka lakukanlah hal-hal yang mungkin bisa dilakukan sekecil apapun untuk melakukan proses penyadaran kepada masyarakat di sekitar. Termasuk, ini ada hubungannya dengan sahabat Mahrus tadi, soal isu agraria. Yang satu sisi merugikan, tetapi pada sisi lain memberikan lapangan pekerjaan bagi mahasiswa perikanan. Tetapi yang ingin saya saksikan juga, satu sisi mahasiswa perikanan memperoleh pekerjaan, tetapi pekerjaan itu sekali lagi diatur oleh pemilik industri. Mereka tidak bisa menentukan sendiri. Tetapi pada sisi yang lain justru nelayan yang memanfaatkan pesisir itu juga tidak memperoleh tempat yang dulu sebenarnya menjadi lahan mata pencaharian. Di banyak tempat nelayan ini mengalami kesengsaraan akibat alih fungsi lahan di sekitar pesisir. Nah, ini menurut saya harus dicarikan jalan keluarnya. Di beberapa tempat memang tambak udang itu tanahnya disewakan. Kalau bisa tanah itu juga menjadi aset, ya, menjadi aset dari modal yang digulirkan oleh untuk pertambakan itu. Meskipun ini pada akhirnya juga dalam jangka panjang tanah yang sudah dialihfungsikan tidak bisa difungsikan kembali sebagaimana sedia kala. Ini repotnya. Memang pada satu sisi orang yang memperoleh tempat ketika ada perubahan, tapi pada sisi yang lain ada orang yang terpinggirkan. Nah, kalau saya lebih melihat pada orang-orang yang terpinggirkan ini yang terutama berasal dari orang-orang yang memang secara ekonomi tidak mampu. Yang kedua soal patriarki, ya, kultur patriarki memang sangat kuat di Madura, tetapi ini saling silap, tumpang tindih dalam hal-hal tertentu. Kebanyakan ruang publik termasuk soal negosiasi, soal musyawarah, perembegan laki-laki itu relatif dominan. Tetapi pada sisi yang lain, orang Madura itu sangat takdim kepada ibu. Sehingga ibu itu sebagai seorang perempuan dianggap sebagai tempat patapaan, tempat orang bertapa. Jadi orang, kalau orang Madura ingin sakti, bertapalah sama ibu. Atau minta ridho tua, terutama ibu misalnya. Jadi pada satu aspek memang kultur Madura itu terutama dalam soal-soal yang menjadi urusan ruang publik itu memang sangat kelihatan patriarkinya. Tetapi saya pikir tidak semua kebudayaan itu koheren, utuh. Dalam pengertian tidak ada celah bagi perempuan untuk terlibat dalam urusan-urusan publik. Kalau kita lihat di soal tengka, kalau dalam kultur masyarakat Madura tengka gitu, gawe dan seterusnya. Kalau nggak ada perempuan, saya pikir tengka itu akan habis. Tidak ada yang bisa setangguh perempuan dalam ikut terlibat dalam soal-soal tengka. Ini menunjukkan bahwa perempuan tidak semata-mata menjadi objek, tetapi pada saat yang bersamaan menjadi subjek. Tidak ada orang yang sepenuhnya menjadi subjek, tetapi pada saat bersamaan dia juga bisa posisinya menjadi objek. Jadi subjek-objek menurut saya di banyak tempat atau dalam banyak kebudayaan itu saling silap, tumpang tindih. Itu yang bagi sahabat Mahrus, ya. Yang kedua, pada Pak Supriyadi, ya. Anak-anak muda sekarang memang karena nilai-nilai kearifan, nilai-nilai keadaban banyak yang tidak lagi diajarkan. Saya pikir tumpuan kita sebenarnya hanya, mohon maaf, tanpa menafikan model-model pendidikan lain pada pesantren sama madrasah itu. Karena di tempat-tempat itulah keadaban itu masih terpelihara meskipun ada pergeseran sekali lagi tetapi tidak terlalu jauh. Salah satunya saya juga ingin mengatakan kebiasaan orang Madura sekarang mengajarkan bahasa Indonesia sama anak. Sebenarnya ketika tidak mengajarkan bahasa Madura, sama saja juga tidak mengajarkan kebudayaan. Nah, yang menyelamatkan bahasa Madura ini juga ternyata pesantren. Karena di pesantren hubungan antara guru dengan murid tetap di luar pendidikan formal, di luar di kegiatan sehari-hari itu menggunakan bahasa yang halus sebagai alat komunikasinya. Yang kedua, kitab itu dimaknai dalam bahasa Madura. Jadi pengenalan bahasa Madura menurut saya bagian dari cara kita untuk mengenalkan keadaban. Makanya keadaban, kalaupun ada pergeseran, tetapi masih terpelihara di pesantren dan madrasah.
Jadi kita berharap banyak pada itu ya, meskipun nanti saya pikir menjadi penting tokoh-tokoh pendidikan membuat semacam modul atau panduan bagi orang tua bagaimana mengajarkan keadaban atau kearifan lokal masyarakat Madura yang secara praktis bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu di rumah-rumah ini. Proyek sebenarnya, proyek bisa melalui Departemen Agama maupun Dinas Pendidikan membuat modul panduan bagi orang tua bagaimana mengajarkan kearifan Madura yang bisa digunakan secara praktis di rumah dan seterusnya di rumah oleh orang tuanya. Yang ketiga soal sholat hadiah ya, ini saya dulu pernah waktu kecil memang tahu ada sholat hadiah, sekarang di beberapa tempat juga ada. Tetapi saya ingin berdasar atas pengalaman saya, waktu kecil itu ayah saya kan santri Anukoya, kemudian ada tahun-tahun berapa ya, mungkin 80-an, ayah saya memperoleh instruksi dari Kiai Insom, kalau nggak salah, Al-Mafurlah, Kiai Insomuddin Abdullah Sajjad, itu yang menyuruh bahwa dilarang sholat hadiah. Saya sebenarnya nggak mau berdebat soal hukum fikihnya karena saya nggak paham soal itu. Kemudian ayah itu berhenti sholat hadiah. Kalau diundang sholat hadiah biasanya sholat sunnah mutlak, ya sholat sunnah dua rakaat kayak gitu ya. Kemudian doanya tetap bagaimana memohonkan orang yang meninggal itu diampuni dosa-dosanya. Jadi bukan usul di sunatan hadiatan gitu, nggak ada. Misalnya sunatan rokate ini lah. Jadi disiasati lah kira-kira saya. Karena saya nggak tahu kalau soal hukum fikihnya itu bisa nanya sama orang-orang yang betul-betul ahli soal fikih. Karena saya terus terang tidak menguasai soal itu. Tetapi dalam pengalaman saya di banyak tempat, sekarang terutama di daerah saya itu sudah tidak ada. Kalau ada sholat hadiah, biasanya orang yang datang sholat sunnah dua rakaat, kemudian berdoa, agar Allah memberikan ampunan kepada orang yang meninggal. Jadi bukan hadiatan langsung guys ya, kira-kira. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan tidak sistematis, tetapi apa yang ditanyakan oleh banyak audiens gitu yang ikut terlibat dalam diskusi pada malam ini, saya sangat berbahagia, banyak sekali masukan kepada saya, dan ini menjadi catatan penting bagi saya untuk mempersiapkan bedah buku secara offline besok di Pamekasan. Sekali lagi terima kasih bagi Gus Khalifur Rahman yang fasilitasi acara ini, sama-sama, Kiai. Community, kemudian Rasofian yang sudah menjadi editor dan menerbitkan buku saya, juga terima kasih kepada seluruh yang hadir. Tanpa bisa menyebut satu persatu, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga ini bermanfaat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasofian masih ada mau menambahkan? Saya menambahkan sedikit saja di sisi. Boleh. Ini soal patriarki tadi. Saya lupa siapa yang bertanya. Ya. Saya pikir patriarki di Madura itu patriarki yang formalitas ya. Artinya di patriarki kebudayaan Madura itu saya pikir juga tidak menyalahi Al-Quran yang meminta supaya perempuan dijadikan fitrah. Kenapa? Ini saya juga tadi kurang jelas pertanyaannya. Pertanyaan itu terkait soal parempeken untuk pesta pernikahan atau parempeken ketika dia dilamar, mau apa tidak. Itu saya juga nggak jelas. Tapi saya mau bicara umum soal patriarki saja. Misalnya, seorang laki-laki musyawarah, laki-laki semua misalnya. Itu sebenarnya dia membawa perempuannya masing-masing. Karena sebelum berangkat ke musyawarah kan sudah ngobrol dulu di rumahnya dengan istri-istrinya. Itu artinya perempuan juga terlibat di situ. Artinya ada hidden keterlibatan perempuan juga di situ. Itu yang pertama. Yang kedua soal jurusan perikanan. Ini menarik sebenarnya pertanyaannya juga. Saya pikir untuk teman-teman yang kuliah jurusan perikanan nggak usah khawatir tidak dapat lapangan pekerjaan di Madura. Karena orang yang kuliah perikanan, dia bisa bekerja misalnya di jagal sapi, di jagal kambing, dan lain sebagainya. Karena kan ikan itu cukup di Madura.
tidak terkhusus kepada cukuk tase, tidak kepada ikan di laut, tapi cukuk sape, daging itu juga termasuk ikan. Jadi aman lah pekerjaan gitu ya. Jadi bisa bekerja di jagal sapi juga termasuk masih jurusan perikanan itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga soal salat hadiah. Untuk yang bertanya tadi, saya rekomendasikan membaca kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu judulnya Nihaya Al-Zain. Beliau dalam kitab itu menyinggung soal salat hadiah yang dia sebut sebagai salat hiburan dalam kitab itu. Jadi itu diperbolehkan dilaksanakan kalau itu dikemas dalam bentuk salat mutlak seperti yang disampaikan oleh Pak Kitertiri tadi. Tapi kalau itu sebagai salat hadiah, itu Syekh Hasyim Asy'ari sudah melarangnya jauh-jauh hari pada saat Rasul Masail di Surabaya pada waktu itu. Cuma itu yang mau saya tambahkan. Dan sebagai penutup, saya sekali lagi mau ucapkan terima kasih untuk Syariah Community ini. Ini saya pikir komunitas syariah baru yang luar biasa, karena mungkin digawangi oleh Gus Khalilur Rahman Fad ini dan nyonya dan timnya segala macam. Kemudian kepada Pak Kiai Derdiri, saya menunggu naskah buku yang lainnya, Pak Kiai. Insya Allah. Ya, kayaknya saya kok kecanduan untuk membaca dan menerbitkan tulisan-tulisan Pak Kiai Derdiri. Terus jangan lupa juga Pak Kiai Derdiri suruh Gus Khalilur Rahman tuh mengirimkan naskah ke Tarebuk juga. Oh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rasofian. Kiai Derdiri juga. Saya ini pamit duluan ya. Ini sebenarnya. Oh iya. Kiai, sekali lagi terima kasih Kiai. Mudah-mudahan yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, sama-sama. Mohon izin foto bersama dulu sama Kiai. Baik, teman-teman, para peserta, itu tadi sesi terakhir kita dalam kesempatan ini. Jadi wajah Islam Madura ini mudah-mudahan bisa mengingatkan kita semuanya pada kearifan-kearifan lokal utamanya Madura dari ujung barat sampai ujung timur, dari Bangkalan sampai Sumedang. Ini sejalan dengan slogan Nahdlatul Ulama ya, Al-Muhafadzah 'alal Qadimi Shalih wal Akhdhu bil Jadidil Aslah. Baik, sebelum ditutup, nanti oleh pembawa acara, saya Khalifur Rahman sebagai moderator dalam kesempatan ini, mohon pamit dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam webinar kita kali ini. Selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin barangkali sesi foto bersama kita lakukan sekarang karena Pak Yai segera mau ini ya, pamit undur untuk persiapan besok pagi. Jadi untuk semua peserta, mohon untuk mengaktifkan videonya, silakan. Akan kita lakukan foto bersama. Ya. Beberapa kali take ini rupanya ya, karena ya ada beberapa slide. Alhamdulillah peserta cukup solid begitu ya, dari awal sampai akhir. Kemudian masih akan juga diterangkan ya, sambil menunggu teman-teman yang membuka on videonya tentang teknis. Ya, beberapa masih berusaha untuk membuka videonya tentang juga teknis pemesanan buku, kemudian nanti absensi. Ya, masih ada ini beberapa yang belum on videonya, Pak Pulahwan, silahkan. Kemudian ya beberapa Pak Amrullah, Pak Ahmad Dhani. Ya, Pak Abdul Wakid, Ibu Nazilatul. Ya, untuk slide pertama saya take dulu. Berikan senyum terbaiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Take pertama. Satu. Kiai Derdiri barangkali ini ya. Oh, ya. Ya, halo, gabung lagi.
peserta hendak foto bersama ini Pak Kiai? Oh, boleh, boleh, boleh. Sebentar, mundur sebentar, barangkali sebentar. Untuk kenang-kenangan kita semua. Ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Ya. Aduh. Zoom. Ya. Satu. Dua. Bisa ya? Senyum, ya bisa nampak Pak Kiai. Ya. Bisa ya, oke. Okay. Baik, satu, dua, tiga. Kita ulangi lagi. Ya. Ya. Ya, slide yang kedua, satu, dua, tiga. Kemudian slide yang ketiga. Ini beberapa barangkali karena kendala koneksi tidak dapat. Oh ya, sudah cukup. Ya. Terima kasih banyak Pak Yai. Iya, sama-sama, sama-sama. Ini untuk sharing malam ini. Sama-sama. Alhamdulillah, sama-sama. Ya. Alhamdulillah ya, sama-sama sehat juga. Boleh minta fotonya nanti ya? Ya, siap-siap. Boleh, siap. Boleh Pak Kiai. Oke. Okay. Ya. Okay. Ah, ya. Ya. Kemudian sama-sama. Untuk ya Mas Sofyan juga, milenial yang sudah banyak pengalaman ini. Tentang teknisnya bagaimana Pak Holif? Pemesanan buku itu apakah bisa langsung ke penulis atau editor atau Ya, di form pendaftaran itu sebenarnya ada pertanyaan atau pernyataan ya, apakah tertarik untuk memiliki bukunya, karena dari penerbit Taresi memberikan harga khusus untuk peserta webinar kali ini. Buku Wajah Islam Madura itu dibanderol dengan harga Rp25.000, belum termasuk ongkos kirimnya nanti, dan di form pendaftaran itu sudah banyak sekali yang menyatakan ketertarikannya. Namun ada juga yang menyatakan tidak membeli buku. Siapa tahu setelah mengikuti webinar ini tertarik untuk memiliki buku itu, bisa nanti menulis di grup chat kita. Selanjutnya data yang masuk ke Sharia Community itu akan diteruskan ke penerbit Taresi, mungkin nanti akan ditindaklanjuti oleh marketingnya terkait dengan ongkir ke daerah masing-masing Bapak dan Ibu. Demikian mungkin Bu Sulis. Ya, terima kasih banyak. Kemudian untuk yang belum bergabung di WA grup, tadi sudah disebutkan nomornya ya, bisa menghubungi nomor panitia atau langsung klik WA grup tersebut untuk melakukan pemesanan apabila sebelumnya belum melakukannya gitu. Karena hari ini istimewa 50% diskon bagi peserta yang hadir dan aktif. Kemudian absensi jangan lupa karena itu kaitannya dengan sertifikat. Jadi bisa sambil mengisi bagi yang belum berhasil. Kemudian ya kita masih akan lanjut di WA grup ya. Sepertinya tadi beberapa juga yang baru raise hand sangat penasaran ingin bertanya. Kemudian beberapa pertanyaan yang di kolom chat belum sempat dibacakan, boleh dilanjutkan ya pertanyaannya di WA grup, akan diteruskan ke penulis ya, ke speaker ya Pak Holif. Ya, insya Allah mudah-mudahan kalau Kiai Dardiri berkenan memberikan jawaban di tengah kesibukannya, nanti kita akan teruskan kepada teman-teman melalui WA grup. Ya. Pastikan teman-teman sudah mengisi absensi malam hari ini untuk pengurusan sertifikatnya. Apabila terdapat kesulitan, silakan menghubungi nomor telepon panitia yang sudah di-share di kolom chat. Kemudian terima kasih banyak. Ini salah. Oh ya, terima kasih banyak kepada Pak Kiai sudah ini ya, sudah pamit undur. Kepada Mas Sofyan, apakah masih stay tune. Terima kasih banyak atas kesediaan untuk hadir, untuk sharing. Terima kasih banyak kepada Pak Holifur Rahman sebagai moderator. Semua peserta, terima kasih banyak. Kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Baik, kami dari
panitia, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah, sekali lagi kami sampaikan bahwa syariah, sharing ID community ini sangat membuka kesempatan bagi siapa saja yang hendak sharing, seperti halnya tadi Kiai Dardiri dan tentang apa saja, bertemakan apa saja, apakah sharing atau hal-hal yang lain begitu. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua peserta yang sudah hadir dan mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Pak Pulahuan masih raise hand, barangkali nanti pertanyaan bisa dilanjutkan di WA grup ya. Memang seru ini pembahasan tentang Islam di Madura. Mohon maaf. Tadi enggak bisa tadi. Ya, sudah gabung di grup ya. Oke. Ya, nanti kami teruskan pertanyaannya bisa. In touch lebih ke penulis, ke speaker ini. Terima kasih kehadiran. Terima kasih. Fotonya akan kita share ya. Mas Sofian sudah undur ya. Ya, baik. Kami akhiri ya webinar kali ini. Kami tutup Zoom-nya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.